Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wabarakatuh. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia Profesor Satrio Sumantri Brojonegoro, yang terhormat Menteri Kesehatan RI Insinyur Budi Gunadi Sadikin, yang terhormat Mitra Kerja Penyelenggara Science 20, yaitu Pimpinan The Asian Development Bank, Pimpinan Badan Riset dan Inovasi Nasional, Pimpinan Universitas Indonesia, Pimpinan Universitas Gajah Mada, yang terhormat anggota IP yang kami hormati, moderator, para narasumber, para ilmuwan, akademisi, praktisi, Bapak Ibu tamu undangan dan seluruh hadirin yang menyaksikan melalui Zoom meeting maupun melalui live streaming YouTube dimanapun berada. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur dan terima kasih kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelimpahan rahmatnya sehingga kita dapat hadir pada acara webinar nasional dan peluncuran Science 20 dengan tema The role of science and technology in building a post-pandemic climate resilient health system yang diselenggarakan oleh Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia bekerja sama dengan The Asian Development Bank, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Universitas Indonesia, dan Universitas Gajah Mada pada hari ini, Kamis 16 Desember 2021. Terima kasih kepada mitra kerjasama dan panitia yang telah membantu suksesnya acara ini. Selamat datang dan bergabung. Semoga kita tetap sehat dan semangat dalam berkarya. Bapak ibu yang berbahagia, mengawali acara, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, sebelum kita memulai acara, bersama-sama kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya diikuti dengan doa bersama. Dan pembukaan oleh Ketua IT sekaligus Task Force Sense 20, Profesor Sofian Effendi. Diikuti dengan sambutan kunci, peluncuran Science 20, pemaparan dari para narasumber, dan diskusi yang akan dipandu oleh Ketua Komisi Ilmu Kedokteran IT, Profesor Herawati Sudoyo. Demikian susunan acara pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon bersikap sempurna. kami muliakan guna kelancaran penyelenggaraan acara hari ini agar dapat terus berkarya serta menebarkan manfaat sejenak kita berdoa bersama sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing berdoa mulai selesai terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah pembukaan acara oleh Wakil Ketua IP yang juga merupakan Ketua Task Force Science 20, Profesor Sofian Effendi. Kepada Profesor Sofian Effendi dengan hormat kami persilahkan. Masih di mute Pak? Oke, okay, sudah. Yeah. Yang kami hormati, Bapak Menteri Kesehatan serta jajaran pimpinan, Bapak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi beserta jaj jajaran pimpinan, Bapak dan Ibu mitra kerjasama, Bapak dan Ibu para undangan, Working Groups, Engagement Group, dan anggota IP, rekan sahabat dan hadir yang berpartisipasi melalui Zoom atau live streaming. YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Bapak dan Ibu yang berbahagia, terima kasih atas kehadiran dan partisipasi di dalam webinar nasional sekaligus merupakan peluncuran Science 20 yang bertajuk Climate Change on Health 2021 Recover together, recover stronger, and the role of science and technology in building a post-pandemic climate health system. Mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita masih diberikan kesempatan sehat dan dapat berjumpa, meskipun secara virtual pada hari ini. Kamis, 16 Desember 2021. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Menteri Kesehatan dan Bapak Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi atas waktu dan kesempatan dalam memberikan sambutan kunci. Terima kasih juga kami sampaikan kepada para narasumber yang memperkaya wawasan kita semua dalam menyikapi dan mendukung Presidensi G20 Indonesia tahun 2022. Presidensi G20 Indonesia tahun 2022 telah diluncurkan pada 1 Desember 2021 oleh Presiden Joko Widodo setelah setelah terima dari pemerintah Italia yang bertema Recover Together, Recover Stronger. Salah satu engagement group dalam G20 adalah Science 20, S20, yang mana Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia diberi kepercayaan sebagai pimpinan untuk S20 Indonesia tahun 2020. S20 beranggotakan pimpinan Akademi Ilmu Pengetahuan di lingkungan keanggotaan negara G20 yang dimulai pada tahun 2012, 2017 di Jerman setelah Jerman berturut-turut menjadi tuan rumah tiap tahun adalah Argentina, Jepang, Saudi Arabia, Italia di tahun 2021 dan Indonesia di tahun 2022. S20 merupakan satu forum yang berfokus pada sains bagi negara G20. Pada tiap pertemuan menghasilkan satu statement, suatu komunikasi yang disampaikan kepada pemerintah pemerintahan pemerintahan. G20, statement G20, statement S20 tersebut menjadi satu kesatuan dalam Leaders' Declaration G20. Untuk S20 tahun 2022, sejak pertengahan 2021, IP telah membentuk engagement group S20 Indonesia yang memformulasikan substansi bagi statement S20. Beranggotakan anggota IP perguruan tinggi, lembaga litbang nasional, lembaga internasional, serta mitra kerjasama lainnya yang berkeinginan untuk ikut bersama memperkaya, memperkaya substansi serta menyampaikan pesan-pesan pada kebijakan G20 yang lebih solid dan kuat. Presidensi G20 in, 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 berinisiatif konkret untuk ikut menentukan pemulihan dunia dari pandemi COVID-19 sekaligus realisasi aksi untuk perubahan iklim. Oleh karena itu, S20 berupaya menggerakkan kesejahteraan masyarakat dunia tentang dampak lingkungan terhadap kesehatan serta mensukseskan inisiatif konkret yang difokuskan pada G G20 2022 melalui penyelenggaraan rangkaian webinar nasional tahun 2022 yang diselenggarakan atas kerjasama IP, Serpa G20, Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, The Asian Development Bank, Universitas Indonesia, dan Universitas Gajah Mada kami atas akhir sambutan ini dengan ucapan terima kasih dan kami sampaikan kepada para mitra kerjasama serta panitia penyelenggara untuk dukungan dan kerja kerasnya di dalam acara ini. Semoga segalanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mohon partisipasi, masukan dan dukungannya dalam webinar-webinar yang akan diselenggarakan selanjutnya. Terima kasih. Semoga diskusi ini dapat membuahkan hasil yang bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Sofian Effendi untuk sambutannya. Bapak Ibu dan para undangan yang kami hormati, dalam rangka mendokumentasikan acara hari ini, mohon Ibu Bapak berkenan untuk foto bersama. Untuk itu, kami persilakan Bapak Ibu mengaktifkan video screen pada layar Zoom masing-masing. Ada dua layar pada ruang diskusi Zoom kali ini. Saya akan pandu hingga hitungan ketiga. Mohon bersiap untuk layar ke satu, satu, dua, tiga. Untuk layar selanjutnya, satu, dua, tiga. Terima kasih. Bapak Ibu yang berbahagia, sampailah kita memasuki acara inti yang akan dipandu oleh Profesor Herawati Sudoyo. Kepada Profesor Herawati Sudoyo, kami silakan. Aduh, Bu Hera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, dan salam sehat. Para hadirin sekalian, seperti telah kita ketahui, IP bekerja sama dengan BRIN, Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, dan Asian Development Bank, serta siapa G20 menjadi pengampu dari Science 20. Berupaya untuk menggerakkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sinergi nasional untuk menghadapi dampak perubahan iklim dan lingkungan terhadap kesehatan serta bagaimana penyiapan resiliensi di bidang kesehatan terhadap dampak pandemi sebagai bagian dari fokus G20 2022 melalui rangkaian webinar nasional. Webinar pertama ini dilaksanakan hari ini dengan tema yang sudah kita ketahui, sekaligus merupakan launching S20 dalam presidensi G20 Indonesia 2022. Para hadirin sekalian, webinar seri selanjutnya akan dilaksanakan sepanjang tahun 2022 yaitu Strengthening Science and Technology, Technology and Combating Climate Change and Pandemic Readiness pada bulan April 2022. Kemudian Building Resilience Health System bulan yang sama tahun 2022. Advancing Sustainable Low Carbon Economy and Health Resilience System pada bulan Juni 2022 serta seminar internasional Inter Academy Partnership yang insyaallah diselenggarakan pada bulan Agustus tahun 2022. Webinar kali ini kita akan mendapatkan pencerahan dari para pemangku kebijakan dan narasumber yang sangat relevan dengan tujuan webinar. Untuk kesempatan pertama, kita akan mendengarkan pemaparan tentang priority issues of S20 statement yang disampaikan oleh Ketua IP, yang sekaligus adalah ketua dari Science 20. Profesor Satrio Semantri Brojonegoro. Kami persilahkan untuk diunduh. Distinguished guests, ladies and gentlemen, Welcome to Indonesia. We are from the Science 20 Engagement Group. My name is Satrio Sumantri Brojonegoro. I am the chair of Science 20. And my name is Muhammad Ali Brawi. I'm a co-chair of Science 20. Under Indonesia's G20 Indonesia Presidency 2022, the Science 20 will have five priorities, which are as follows. one, building resilient health system. two, advancing a sustainable low-carbon health system. three, bolstering multi-inter and transdisciplinary science and technology for climate change and pandemic preparedness. four, Guarantee people at the center. Five, strengthening nexus between data research, policy practice for climate change and pandemic preparedness. The expected outcomes are one essential new institutional arrangement such as networks of international centers of excellence fostering faster responses of global crisis. Increasing data sharing in real time with careful mapping of existing response capacity within communities and countries to tackle emerging crises. Two cycles of learning in conjunction with greater preparedness can reduce the burden of impact of climate change and COVID-19 multiple vulnerabilities. And lack of adequate political will, capacity, or both. Further, promoting social safety nets and considering such measures as universal basic income can support those who are the most disadvantaged. Three, prioritize the integration of social science and humanities in all steps for building resilience to climate change and pandemics. incorporating people's right to sustain their inherited communal and traditional properties and to gain their prosperity by not marginalizing their knowledge, perspective and cultural traditions for the multi-interdisciplinary collaborative work with multi-stakeholders should be enhanced for the benefit of people the planet and the prosperity for all parties. Five, advocacy to policymakers to provide political will and leadership for resilience to global health threats must be bolstered with advancing scientific evidence to policy ecosystem at the global, regional, and national levels. Finally, we would like to sincerely welcome you all to Indonesia. Thank you. Finally, we would like to welcome you in Indonesia. Thank you. Setelah kita mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh Ketua IP, sekaligus adalah Ketua Science 20, maka marilah kita selanjutnya mendengarkan pencerahan dari Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadim Anwar Makarim, MBA, tentang kebijakan dari sektor pendidikan, bagaimana internalisasi isu perubahan iklim dalam kurikulum pendidikan yang akan disampaikan melalui video. Video tersebut selanjutnya juga akan dilanjutkan dengan video dari Direktur Jenderal Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Saya persilahkan kita semua untuk mendengarkan pencerahan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera baik kita semua. Om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati, Ketua IP, Bapak Satrio Sumantri Brojonegoro, Ketua Task Force S20, Bapak Sofian Effendi, Menteri Kesehatan, Bapak Guni, Budi Gunadi Sadikin, Kepala BRIN, Bapak Laksana Trihandoko, co G20 Indonesia Kemenko Perekonomian, Bapak Edi Priopambudi, Koreshpa G20 Indonesia Kementerian Luar Negeri Bapak Dian Triansyah. Jani, tahun 2021 dan 2022 merupakan salah satu momentum penting untuk kita, sebab Indonesia memegang presidensi KTT G20. Tema Recover Together, Cover Stronger, menandakan partisipasi aktif kita dalam menggerakkan negara-negara di dunia untuk pulih dan bangkit dari pandemi ini. Dalam merencanakan strategi ke depan, kita perlu mengambil pelajaran dalam situasi yang kita hadapi. Salah satu pelajaran yang terpenting adalah menguatkan upaya membangun masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Banyak sekali orang punya mispersepsi mengenai perubahan iklim. Banyak orang tidak menyadari bahwa kesulitan-kesulitan yang sudah terjadi sekarang di seluruh masyarakat Indonesia di berbagai macam daerah itu banyak sekali yang disebabkan perubahan iklim di mana arus hujan sekarang sudah tidak tentu lagi berbagai macam aspek dari sisi pangan dari sisi uh, kebakaran di dalam hutan dari sisi ekosistem di bawah laut semua ini sedang terdampak dan satu hal yang sangat menarik pada saat saya datang ke daerah-daerah berkunjung dan saya menanyakan mengenai apa dampak daripada perubahan iklim mereka lah yang paling merasa mereka lah yang punya banyak cerita-cerita di daerah mengenai bagaimana lingkungan yang tadinya sangat ramah dengan manusia sekarang menjadi berbagai macam kesulitan dan tantangan karena perubahan cuaca, karena perubahan iklim, dan inilah sesuatu yang harus menjadi concern kita sama-sama, karena yang akan terdampak paling besar adalah kehidupan manusia dan nafkah kita dari petani, dari nelayan. Dan berbagai macam industri kita akan terdampak, dan ini yang harus kita sadari. Ini bukan saja masalah planet, ini adalah masalah masa depan kita dan generasi berikutnya. Menjaga lingkungan hidup membutuhkan kesadaran yang perlu dilatih sejak usia muda. Kita tidak punya opsi, anak-anak kita akan tumbuh dewasa dan menyadari perannya untuk mencintai alam dan mencegah kerusakan lingkungan apa yang kita lakukan di generasi kita dengan berbagai macam kehancuran dari sisi iklim yang dilakukan generasi kita dan sebelumnya, kita harus bisa membekali generasi berikutnya untuk bisa memecahkan berbagai meragam permasalahan di masa depan. Melalui gerakan Merdeka Belajar, kami mendukung para guru untuk menggunakan pendekatan project-based learning di dalam topik-topik dan tema climate change, sehingga peserta didik nantinya terlatih untuk menghadapi dan menjawab tantangan kita belajar dari melakukan berbagai macam aktivitas, sehingga cinta dan effort untuk bisa melestarikan alam kita, sehingga kita sebagai kemanusiaan akan terus bisa survive, akan menjadi salah satu bekal terpenting yang kita, kita tinggalkan untuk generasi berikutnya. Internalisasi isu perubahan iklim harus menjadi prioritas kita bersama, karena merekalah anak-anak kita yang akan menghadapi dampak terburuk daripada perubahan iklim. Upaya ini kami terus kedepankan, dan setelah pelaksanaan KTT G20, kami akan terus menguatkan kolaborasi untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan. Mari kita bersama-sama mendukung Presidensi Indonesia di G20, dan terus bergerak serentak mewujudkan Merdeka Belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti, 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 Om. Nama budaya. Suara belum kedengar. Suapin Pak Terkena Tiandoko, Mas Hermati, Ketua IT, Ketua Sains Twenty, Prof. Terus Mati Kusnandoro, Mas Hermati, Wakil Ketua IT, Ketua Task Force Twenty, Terus Terkena Hendi, Indonesia 2022. O -O -20, Prof. Ganti, Profesor Hoksian Effendi, para narasumber dan peserta webinar nasional Lingkaran dalam Presidensi g -20 Indonesia 2022. Puji syukur Alhamdulillah, kita pendatkan kira Tuhan banyak kuasa, kita semua kesehatan, sehingga pada hari ini bisa mengikuti acara webinar nasional dalam rangka peluncuran Sense 20 dalam presidensi G20 Indonesia tahun 2022. Tema dan topik yang diambil Climate on Health 2021 dan dalam konteks recovery dari pandemi COVID-19 ini terasa sangat-sangat relevan dengan aktualitas yang sedang kita hadapi. Bagaimana pandemi COVID-19 ini datang dengan tiba-tiba tanpa ada satupun negara yang siap dan banyak ahli yang salah prediksi dari awal yang mengatakan tiga bulan akan kelar, enam bulan akan tuntas, satu tahun akan selesai, sekarang sudah dua tahun ternyata varian-varian baru pun juga masih terus berkembang. Ini menunjukkan eh, betapa eh, rentannya kita terhadap eh, epidemi seperti yang terjadi pandemi maupun epidemi yang terjadi. Tidak terdengar. Kerentanan kita semua, kerentanan alam, kerentanan lingkungan, kerentanan manusia terhadap berbagai penyakit akan meningkat. Jadi risknya akan meningkat, sehingga kejadian-kejadian kecil bisa menjadi disaster yang besar kalau kita tidak memiliki resiliensi kesehatan yang cukup. Nah, sistem resiliensi kesehatan tentu harus dibangun ke, dari bawah, dibangun dari masyarakat resiliensi tertinggi ada di masyarakat. Resiliensi tertinggi ada di dalam individu, dalam keluarga, dalam kelompok keluarga, dalam masyarakat baru membentuk resiliensi ketahanan secara nasional. Membangun dari bawah tentu membutuhkan kerja yang luar biasa sekali, tidak saja dari epidemiologi, dari riset-riset kesehatan, dari riset-riset demografi, dari riset-riset sosial, tapi juga sangat penting untuk mendiseminasi dan mendifusi informasi, kebijakan, tindakan yang harus sampai ke ujung-ujung dari kunci residensi itu, yaitu di masyarakat itu sendiri. Dan kita tahu untuk membangun social resiliensi tersebut, ini sangat sangat kontekstual dan sangat membutuhkan pendekatan eh, lokal, jadi localizing policy dan eh, berangkat dari kearifan kearifan lokal ini sangat sangat penting. Nah, pengalaman pribadi saya ketika membantu eh, berbagai kondisi bencana besar, itu kapital modal terbesar itu adalah social capital. Yang itu terkadang di dalam kita melakukan intervensi itu kita lupakan kita sebagai seorang yang datang dari luar sistem ke dalam satu sistem kecil satu sistem sistem mikro dalam masyarakat itu cenderung kita membawa sistem kita istilah prof. yang yang selalu saya ingat itu bounded rationality jadi kita hanya menggunakan kacamata kita di dalam melakukan intervensi sosial di dalam kita memahami eh, segala sesuatu ini kita perlu sangat hati-hati karena local wisdom dan eh, social capital itu adanya di unit-unit sosial yang yang kecil yang ada di masyarakat sehingga localizing policy, localizing uh, intervention itu tentu sangat penting. Di samping tentu riset-riset eh, Uh, hard sciences untuk uh, epidemiologi, untuk uh, social change dan uh, sains di bidang uh, apa namanya kesehatan dan ketahanan kesehatan masyarakat itu juga menjadi basis yang sangat penting. Uh, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan apresiasi pada IP atas inisiatif untuk menyelenggarakan webinar nasional ini dan semoga presidensi G20 Indonesia di tahun 2022 bisa menjadi momentum kita untuk mengukit bangsa terutama di dalam sains dan teknologi menuju panggung dunia dan menjadi eh, maju eh, setara dengan negara-negara yang sudah maju dengan berbagai macam kearifan lokal yang bisa kita angkat di tingkat internasional di tingkat eh, global. Kemudian kalau kita juga merefleksi selama pandemi eh, ini kita melihat eh, banyak sekali capaian-capaian inovasi, inovasi kearifan-kearifan yang dianggap pada uh, level nasional dan global yang sangat pantut untuk kita angkat di level uh, global. Uh, selain itu juga kapasitas inovasi, kapasitas invensi di dalam negeri ini juga perlu kita dorong, kita akselerasi melalui sinergi, melalui kolaborasi antara perguruan tinggi dengan lembaga-lembaga uh, riset dengan uh, dunia usaha, dunia industri, agar hasil-hasil invensi -hasil inovasi, inovasi di perguruan tinggi, baik itu invensi inovasi, inovasi uh, hard sciences maupun invensi inovasi sosial, itu bisa terdiseminasi dan terdifusi ke masyarakat ke dunia usaha, dunia industri. Uh, semoga produktivitas dan semangat yang luar biasa selama pandemi ini itu bisa terus kita jaga, kita hidup hidupkan, dan kita perkuat lagi di masa masa pandemi. Webinar series yang akan diselenggarakan oleh IP dalam peluncuran S20 ini saya juga sangat sangat bagus. Topik-topiknya baik peran sains dan teknologi di dalam membangun masyarakat yang mempunyai resiliensi yang baik, resiliensi kesehatan yang baik, menghadapi perubahan klimat, Kemudian penguatan sains teknologi di, di dalam mengatasi perubahan iklim dan pandemi. E, kemudian building resilient health system juga penting dan advancing social, solo economy and health resilience system ini juga sesuatu yang sangat eh, penting. Semoga itu semua bisa membangun kesadaran kita dan terutama menjadi agenda agenda riset yang sekali lagi saya sangat berharap tidak hanya dilakukan oleh perguruan tinggi atau oleh lembaga riset secara sendiri, tapi berkolaborasi dengan mitra-mitra dari dunia usaha dan industri dengan pemerintah dan pemerintah daerah secara kolaboratif, kolaborasi dengan print, kolaborasi dengan seluruh lembaga penelitian untuk bersama-sama membangun presidensi bangsa melalui sains dan teknologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om um, Santi, 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 Om. Um. Terima kasih uh, kepada Bapak Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi uh, yang telah menyampaikan berbagai macam kebijakan dari sektor pendidikan baga dan bagaimana internasi internalisasi dari isu perubahan iklim dalam kurikulum pendidikan. Dan juga uh, yang kita dengarkan, bagaimana pentingnya uh, local wisdom dan social capital selain hard science. Yang semuanya itu sebenarnya adalah merupakan bekal kita untuk uh, S20, para hadirin yang terhormat. Semuanya, uh, sebelum kita menyaksikan peluncuran S20, kami ingin uh, mengundang kembali Ketua IP yang juga sekaligus sebagai ketua science 20 untuk memberikan pemaparan beliau mengenai uh, isu prioritas dari uh, pernyataan S20 atau priority issues of S20 statement uh, bersama ini kami uh, undang kembali Profesor Satrio untuk menyampaikan pesan-pesannya bekal kita nanti terima kasih Pak Yang kami hormati, Bapak Menteri Kesehatan, atau jajaran pimpinan dan kesehatan, kami hormati Bapak Menteri Pendidikan, kebudayaan Riset dan Teknologi, atau jajaran pimpinan Kemendikbud Ristek. yang kami hormati Bapak Rektor Kursi Indonesia, yang kami hormati Bapak Rektor Kursi Mada, yang kami hormati Bapak-Ibu mitra kerjasama. Yang kami hormati Bapak-Ibu para undangan working group, engagement group, anggota IP. Yang kami hormati rekan sahabat yang hadir berpartisipasi melalui Zoom atau live streaming YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom om swastiastu nama budaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan selamat pagi. Terima kasih atas kehadiran dan dukungannya. Disyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberi kita kesempatan untuk bertegur sapa secara online untuk menghadiri peluncuran Science 20 dan webinar nasional Climate Change on Health 2021 Recover Together Recover Stronger the role of science and technology in building a post-pandemic climate resilient health system pada hari, hari, Kamis 16 Desember 2021. Terima kasih kami ucapkan kepada sumber, mitra kerjasama, dan panitia penyelenggara untuk juri payah dan dukungannya dalam acara ini. Indonesia telah diberi kepercayaan dalam presidensi G20 tahun 2022 yang diluncurkan pada 1 Desember 2021 yang lalu. Setelah serah terima dari pemerintah Italia pada pemerintah Indonesia. G20 2022 bertema Recover Together, Recover Stronger. Tujuannya untuk mengembangkan rencana aksi nyata untuk pemulihan ekonomi global yang hijau, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan setelah pandemi COVID-19. Di mana tidak ada negara yang tertinggal. Segenap bangsa Indonesia boleh bangga dan selayaknya mendukung suksesan penyelenggaraan G20 ini yang baru pertama kalinya diterima oleh Indonesia. Science 20 merupakan salah satu engagement group di dalam G20. S20 beranggotakan Presiden dan Ketua Science Academy masing-masing negara G20. Untuk Indonesia, s 20 jadi tanggung jawab Akademi Kebudayaan Indonesia atau IP. Dalam video awal yang kami sampaikan, terdapat lima isu prioritas dalam S20, yang mana fokus area yang akan membutuhkan diskusi mendalam adalah perubahan iklim dan ketahanan kesehatan. Selain itu, proses pengambilan keputusan berbasis bukti akan diterapkan di seluruh proses berdasarkan riset dan studi para ilmuwan dan peneliti G20 agar dapat memberikan dasar yang kuat bagi rekomendasi tersebut. Pandemi COVID-19 telah membuat seluruh dunia tersentak, melanda lebih dari 219 negara, mengenai lebih dari 140 juta penduduk, dan merenggut hampir 5 juta jiwa. Indonesia ini salah satu negara dengan dampak COVID-19 yang cukup besar kasus positif sebesar 1,4 juta uh, kasus jumlah orang meninggal sampai saat ini sebesar 143.000 per Oktober 2021. Baru disadari betapa lemahnya sistem pelayanan kesehatan mulai dari diagnostik, pengobatan sampai pelayanan. Ketangguhan dan penguatan menjadi kata kunci yang harus disiapkan bersama baik secara nasional maupun secara global. Fokus penting lain adalah mengatasi dampak perubahan iklim yang semakin nyata dirasakan di seluruh dunia. Cuaca tidak menentu dan ekstrim. Suhu udara meningkat. Peningkatan permukaan laut, banjir, dan longsor terjadi. Selain dampak kerusakan fisik dan ekosistem, juga dampak terhadap kesehatan masyarakat, Pandemi COVID-19 menunjukkan keterkaitan erat antara lingkungan hidup dan kesehatan manusia. Perubahan iklim yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan telah membuat berubahnya fungsi habitat alami bagi flora dan fauna liar, sehingga salah satu akibatnya memunculkan penyakit sunosis baru. Oleh karena itu, S20 bertekad untuk menyampaikan satu statement atau komunikasi bersama negara anggota di 20 untuk dapat menyuarakan bersama pesan-pesan dalam topik utama G20 yang lebih solid dan kuat. Untuk itu saya mengajak partisipasi bapak dan ibu dalam menyampaikan saran atau masukan untuk memperkuat substansi statement s 20 Terima kasih sekali lagi saya sampaikan salam berdiskusi dan salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Rosatrio, uh, yang telah menyampaikan priority issues of S20 statement. Para hadirin sekalian, selanjutnya marilah kita menyaksikan peluncuran S20, yang kemudian akan dilanjutkan dengan penayangan uh, beberapa video testimoni ucapan yang berisi ucapan selamat dan harapan dari para mitra penyelenggara kerjasama. S20 ini uh, saya persilahkan untuk menayangkan uh, videonya. Indonesia is honored to preside over the G20 2022 presidency with the theme "To Recover Together, Recover Stronger." It hopes to enhance the global collaboration efforts required to face some of the challenges around the world. But especially here in the Asia and Pacific region. Asia and the Pacific is the largest, fastest growing, and most populous region on Earth. Rich with traditions, a colorful history, and abundant with many possible futures. While the region includes the world's most visited city, its second largest economy, and the top five countries with the highest IQs, it is also one of the regions under greatest threat from climate change, environmental pollution, Loss of biodiversity, gender inequality, and a regression in poverty levels due to the global pandemic. To navigate this uncertainty and complexity and build resilience, we need to envision a wide range of possible futures. But in the end, the preferred future is the one that we need to rally around to build coalitions and inspire action. With knowledge, science, and evidence as the foundation, we need to employ our intelligence, imagination, and emotions to innovate. We must all integrate science into public policy discourse to be futures literate and build a better tomorrow and move away from business as usual. The Indonesian presidency of the G20 is committed to a vision of recover together, recover stronger through the three main pillars of promoting productivity, increasing resilience and stability, and ensuring sustainable and inclusive growth. Under the Sherpa track, there are 10 engagement groups, including Science 20. The Science 20 pillar takes on how to improve our development support using scientific evidence and innovative solutions together with enhanced public policy. We need strong scientific collaboration to design solutions under a strong and unified G20 framework. Our challenges today, whether the global pandemic or the climate crisis, are all interconnected. And require urgent action from a global community. Science is the bridge that will enable us to make crucial links required to find the necessary solutions. yang dilakukan oleh G20 di bawah kepemimpinan Presiden Indonesia Jokowi. Seminar ini sangat penting oleh karena menyangkut dua hal pokok yang dihadapi bangsa Indonesia dan seluruh dunia. Pertama adalah gejala bahwa COVID-19 Berasal bukan dari manusia, tetapi dari virus kelelawar yang merupakan zoonosis penyakit yang ditimbulkan bukan manusia, tetapi disebabkan oleh manusia yang merusak lingkungan alam. Kedua adalah ancaman dari perubahan iklim oleh rusaknya udara berkat pencemaran energi yang kotor. Maka sangat penting bahwa dunia bisa menyelamatkan udara kita dari the greenhouse gas dan merobaknya menjadi bersih berkat penggunaan energi terbarukan seperti energi matahari, angin, geotermal, dan sebagainya yang melimpah tersedia di tanah air kita. Oleh karena itu, maka prakarsa dua hal ini, yaitu menghapuskan zoonosis penyakit yang disebabkan oleh bukan manusia, oleh rusaknya lingkungan, dan kedua, agar dapat diselamatkan bumi ini dari ancaman rusaknya energi udara karena energi tak terbarukan tersebut bisa diganti dengan energi bersih yang dikelopor oleh tanah air kita Indonesia, maka adanya sains 20 di dalam seminar yang dilancarkan G20 ini di bawah pimpinan Presiden Jokowi dari Indonesia kita harus menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai gagasan jalan keluar dari ancaman yang merusak lingkungan dan perubahan iklim yang dapat diselamatkan dengan seminar ini berdasarkan pengalaman dan saran-saran usul dari tanah air kita, para cendekiawan kita, para ilmuwan kita yang berkumpul di dalam sains 20 ini. Selamat berseminar. Terima kasih. IP President Professor Satrio Sumantri Brojonegoro, Yang Saya Distinguished Colleagues, it gives me great pleasure to deliver this statement at the launching of Science 20 or S20. I congratulate Indonesia for assuming the G20 presidency. COVID-19 pandemic has significant socio-economic impact, which has been further compounded with climate-related extreme events. In this regard, may I convey the following key messages for building our resilience? First, countries are ill prepared to deal with multiple overlapping and cascading crises and risks. It is estimated by ESCAP that if we do nothing, then under the worst-case climate change scenario, annual economic losses could rise to 1.3 trillion US dollars, or 4.2 percent of the region's GDP. Second, we note that annual adaptation costs under the same worst case climate scenario could amount to 270 billion US dollars or equivalent to 0.85% of regional GDP, significantly less than the estimated annual economic losses. Recognizing the growing nexus of disaster, climate, and health. We support and encourage countries to strengthen resilience through the Bangkok principles of the health aspects of the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030. It has been recognized the priority in this regard to deepen policymakers understanding of cascading risk from the disaster climate health nexus and provide solutions through key adaptation measures. The capacity for managing disasters and public health emergencies to respond to these converging risks is key to recover from the COVID 19 and prepare better for the climate crisis. I wish you all a very successful event. Thank you very much. A very good morning and good afternoon to the distinguished participants on behalf of the Asian Development Bank ADB it is a great honor to share the virtual stage with the Academy of Science of Indonesia AIPI the National Research and Innovation Agency BRIN the University of Indonesia and Gadjah Mada University and contribute as co-chairs of the G20 Science S20 Engagement group under the G20 Indonesian Presidency. Ladies and gentlemen, we are facing arguably one of the most severe and potentially disruptive challenges to the world economy indicates. This stems from two massive and increasingly intertwined shocks, namely the climate change and the COVID-19 pandemic. We have a lot at stake, and if not addressed resolutely, they can even lead to an existential threat. If there is one message that I would like to leave with you today, it is that science, with a capital S, must be part of solutions. More than ever, public policy must integrate the leading scientific findings to overcome these challenges. Our economists and public policy experts will need to work closely with the leading climate change scientists and the best epidemiologists to find the light at the end of the tunnel by building on these partnerships and exchanging information we can collectively overcome these challenges and ensure progress and find our path back on achieving the sustainable development goals scientific evidence is making the important links of how climate change contributes to disasters it is also identifying how the impact of development is encroaching on land and destroying natural habitats and species such development is also contributing to an increase in zoonotic diseases believed to be behind the covid-19 the scientific community has made great progress in genome tracing the covid-19 virus and has rapidly discovered and manufactured vaccines that are saving lives and reducing the risk of infections what this has achieved in enabling us to reopen our economies and focus on recovery is truly remarkable. We know from our experience at ADB that when we take an integrated approach to development, we can deliver better and more sustainable solutions for a more prosperous and better world. Such an approach is not just incorporating the latest scientific breakthroughs, but also integrating cross sector and thematic solutions. To the more complex development challenges. In closing, climate change and the COVID 19 pandemic represent a clear and present danger to our global commons. Recognizing the interconnectedness of this crisis, we must never forget to redouble our efforts to find solutions. And what better way to do this than to work in a coordinated manner through the G20? We have realized that no one is safe until everyone is safe. And ADB welcomes the collaborations with the Government of Indonesia and the G20's S20 Engagement Group in providing solutions to our regions and to our global commons. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. 2022 merupakan tahun yang bersejarah bagi Indonesia dengan kepercayaan global untuk menjadi presidensi rangkaian G20 Summit 2022. Momentum ini diharapkan dapat mengakselerasi agenda pemulihan ekonomi global di tengah pandemi Covid-19 sekaligus mendorong kolaborasi-kolaborasi riset dan inovasi internasional guna memperkuat solidaritas dunia untuk lebih adaptif dan inovatif menghadapi krisis, mendorong pembangunan ketahanan dunia yang berkelanjutan yang selaras dengan semangat recover together, recover stronger. Science 20 sebagai engagement group G20 yang menghimpun akademisi, ilmuwan, pakar, dan tokoh iptek independen diakui memiliki peranan sangat penting dalam menjaring aspirasi masyarakat terkait rumusan kebijakan di bidang riset dan inovasi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengucapkan selamat atas peluncuran S20 dengan topik Climate Change on Health 2021 Recover Together, Recover Stronger. The role of science and technology in building a post-pandemic climate resilient health system. Semoga rangkaian kegiatan temu ilmiah dan perhelatan S20 dapat memformulasi strategi dan solusi best practices bagi penanggulangan isu kesehatan global melalui penggunaan inovasi teknologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati Menteri Kesehatan Bapak Insinyur Budi Gunadi Sadikin, CHFC CLU, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Bapak Nadiem Anwar Makarim, BA MBA, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Bapak Dr. Laksana Trihandoko MSC, Bapak Dr. Mego Pinandito, Master of Engineering, PLT Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Bapak Insinyur Bambang Susantono, PhD, Vice President of Asian Development Bank, Profesor Satrio Sumateri Brojonegoro, PhD, Chair of the Engagement Group Science 20, Bapak Dr. Muhammad Ali Berawi, Co-Chair dari Engagement Group Science 20, Profesor Sofian Effendi, Ketua Tax dari Engagement Group Science 20, segenap pimpinan Universitas Indonesia, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Salam sehat untuk kita semua. Pertama, kami panjatkan puji syukur kalirat Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas segala nikmat tak terhingga yang telah diberikannya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada acara webinar nasional peluncuran Science 20 dalam presidensi G20 Indonesia 2022. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, perubahan iklim regional dan global telah menjadi subjek diskusi yang dibahas secara ekstensif di berbagai forum. Berbagai aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil untuk menghasilkan listrik dan menggerakkan kendaraan bermotor maupun pelepasan gas rumah kaca seperti karbon dan metana telah menyebabkan meningkatnya temperatur bumi. Jika peningkatan temperatur ini tidak diperlambat, maka bumi kita kemungkinan tidak akan lagi menjadi tempat yang layak ditinggali oleh generasi anak dan cucu kita. Sejak kumpulan virus COVID-19, pandemi yang saat ini sedang kita hadapi telah menghadirkan momentum inovasi kesehatan dan penguatan ketahanan kesehatan baik di tingkat nasional maupun internasional. Kolaborasi berbagai lini, serta kerjasama internasional dalam mengendalikan pandemi, serta kemampuan dan kecepatan untuk mengubah infeksi virus COVID-19 menjadi penyakit endemik adalah ukuran keberhasilan penanggulangan COVID-19 secara global. Bapak-Ibu yang kami hormati, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memainkan peranan krusial dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Investasi dalam teknologi hijau, pengembangan teknologi, dalam memanfaatkan sumber daya energi terbarukan, membangun sistem air perkotaan dan infrastruktur publik yang berkelanjutan, serta meningkatkan produksi pangan, memproduksi barang produk yang ramah lingkungan adalah salah satu bentuk kontribusi sains dan teknologi dalam mencapai target pembangunan berkelanjutan dan memitigasi perubahan iklim. Ilmu pengetahuan dan teknologi akan membantu kita dalam mengendalikan pandemi dengan menghasilkan strategi yang Sesuai untuk memantau, mengobati, mengurangi, dan memulihkan diri dari berbagai tantangan di bidang kesehatan yang terus akan berdatangan. Bapak Ibu yang kami hormati, Presidensi Indonesia di G20 menumbuhkan optimisme dan membuka kesempatan yang akan lebih nyata untuk menghasilkan solusi terhadap permasalahan iklim dan penguatan terhadap ketahanan kesehatan, baik nasional maupun global, dengan mengusung tema kebersamaan dan kerjasama internasional melalui Recover Together recover stronger, kami yakin forum G20 akan menjadi arena untuk pertukaran pikiran dan pembentukan kebijakan demi pemulihan secara kolektif. Forum G20 juga memberi kesempatan bagi berbagai komponen untuk bersinergi menciptakan kehidupan tataran global yang lebih baik dan berkualitas saat dan pasca pandemi. Universitas Indonesia akan terus mendorong segala upaya bersama dalam mengambil bagian untuk mengantisipasi dan mengatasi permasalahan perubahan iklim dan penguatan ketahanan kesehatan nasional maupun global. Hari ini merupakan komitmen UI untuk terus membangun bangsa, negara, serta peradaban dunia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, kami mengucapkan selamat atas peluncuran Science 20 dalam presidensi G20 Indonesia 2020. 2022. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hasil yang terbaik bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang berbahagia. Pembelajaran dari COVID-19 Menggarisbawahi pentingnya sains untuk memperkuat upaya-upaya pencegahan, kesiapan, dan respon bagi pandemi, perubahan iklim, ataupun ancaman-ancaman kesehatan global lainnya. Sains diperlukan untuk meningkatkan resiliensi sistem kesehatan. Sains juga diperlukan untuk mendukung upaya-upaya pengurangan emisi karbon. Dengan demikian, ke depan kita perlu mendorong pengembangan riset-riset transdisiplin untuk menghasilkan solusi permasalahan-permasalahan global yang semakin kompleks. Kita juga perlu memperkuat ekosistem yang menjembatani antara sains dengan kebijakan. Oleh karena itu, UGM menjambut baik launching Shine 20 dalam presidensi G20 Indonesia 2022 yang berinisiatif konkret untuk pemulihan dunia dari pandemi COVID-19 sekaligus realisasi aksi perubahan iklim. Kami siap untuk bekerja sama dengan AIP. BRIN, ADB, UI, serta institusi-institusi terkait dalam rangka menggerakkan kesadaran masyarakat tentang dampak lingkungan terhadap kesehatan, serta menyukseskan inisiatif konkret untuk pulih bersama bangkit perkarsa. Terima kasih, salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang berbahagia, kita telah mendengarkan uh, testimoni dan harapan dari para tokoh maupun para mitra penyelenggara kerjasama S20. Pada dasarnya semuanya menyatakan bahwa sains sangat diperlukan untuk mengambil atau mencari solusi. Dan kepada S20, S20 lah. Semuanya itu diharapkan untuk dapat memberikan kepada kita solusi, tetapi ada juga sebenarnya kata kunci bahwa sains adalah kolaborasi, bahwa sains adalah bagian dari evidence-based policy. Dan kita melihat kolaborasi itu tidak hanya dari para mereka-mereka mereka yang stakeholders untuk health, tetapi juga mulai dari ekonomis, public policy expert, semuanya bekerja sama untuk penanggulangan dari uh, apa yang kita hadapi sekarang post pandemi, climate change expert, epidemiologists, dan berbagai macam health related scientists Turut bekerja sama, hadirin sekalian. Jadi, kita mengharapkan solusi tersebut dari G20 S20 Engagement. Para hadirin, uh, sampailah kita dan kita lanjutkan dengan seksi webinar dengan para narasumber yang relevan dengan kebijakan nasional dan global yang terkait dengan perubahan iklim dan uh, akibatnya. Masing-masing narasumber sumber uh, kami harapkan dapat menyampaikan paparannya selama 20 menit. Untuk kesempatan pertama kita berikan kepada Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Dr. Me Mega, Me Pak Mega Pinandito. Kami uh, Mempersilahkan Pak Mego untuk dapat menyampaikan paparannya. Baik, eh, terima kasih, eh, Prof Herawati. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Eh, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semuanya eh, yang saya hormati Bapak dan Ibu. Eh, Pakar-pakar bidangnya ini, semuanya guru besar kami, uh, yang tentunya uh, tidak asing lagi, uh, Prof. Satrio, uh, IP, kemudian juga Bapak dan Ibu yang uh, masuk di dalam tim besar dari uh, S20, yang saya kira masing-masing uh, memiliki bidang-bidang uh, yang terkait dan memang merupakan pakar, karena kalau kita bicara. Kedepannya terkait dengan G20, maka sebetulnya yang akan bicara dan juga yang menjadi bahan bahannya nanti adalah merupakan yang uh, boleh dikatakan adalah top top begitu ya Prof uh, Hera ya. Dan uh, harapannya memang uh, bagaimana sebetulnya kesempatan kita menjadi uh, ketua atau presidensi G20 tahun 2022 nanti akan bisa memberikan satu Uh, warna Indonesia di kancah global khususnya adalah bagaimana sebetulnya Indonesia dengan beragam uh, kekayaannya dan juga uh, keragaman uh, budi uh, apa seni budaya dan sebagainya itu juga bisa memberikan uh, berbagai uh, warna di uh, Indonesia, di seluruh dunia begitu. Uh, sedikit saja mohon izin Prof uh, Hera untuk uh, share screen uh, Kira-kira sudah terlihat, ya. Jadi, bagaimana sebenarnya riset dan inovasi dalam konteks saat ini, dan globalisasi di mana kita bicara khusus terkait dengan change climate change itu sendiri, kemudian? Uh, apa yang sedang dan sudah dan sedang kita rasakan di dalam konteks pandemi COVID, serta bagaimana nanti pasca pandemi COVID itu, yang kita juga belum tahu bagaimana sebetulnya kondisi ke depannya. Tetapi inilah yang kemudian uh, kami mewakili dari Badan Riset dan Inovasi Nasional melihat berbagai sebetulnya kesempatan-kesempatan, uh, dan sekaligus juga menyampaikan beberapa. Uh, yang disebut dengan mungkin kebijakan, arah kebijakan riset inovasi Indonesia di uh, dalam BRIN. Jadi, uh, kalau kita bicara satu uh, proses di mana BRIN sudah uh, menjadi satu uh, lembaga pemerintah yang kemudian mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan seluruh sumber-sumber uh, daya yang ada, artinya, tidak ada tidak hanya anggaran tetapi juga sumber daya manusianya peneliti perkayasannya dan uh, seluruh uh, SDM ITek e yang ada kemudian juga program-program menjadi satu dan kemudian bagaimana sebetulnya kita yang masih me menginginkan penguatan-penguatan yang dirasakan uh, secara jumlah gitu ya dan kemudian atau critical mass-nya belum terpenuhi dengan gabungan-gabungan ini diharapkan akan muncul kemampuan-kemampuan yang lebih besar lagi dan uh, critical mass yang diharapkan akan uh, mampu menggerakkan sebetulnya riset dan inovasi secara nasional sehingga apa yang kemudian nanti kami uh, sampaikan berikutnya adalah yang terkait dengan pola kerjasama dan juga bagaimana kolaborasi di seluruh kegiatan baik itu yang terkait dengan uh, yang dulunya ada di LIPI, di Lapan, di BPPT, di Batan, di Ristek sendiri dan nantinya juga di uh, Badan Riset dan uh, atau Badan Penelitian dan Pengembangan yang ada di Kementerian dan lembaga bisa menjadi kekuatan besar untuk uh, menggerakkan riset inovasi di Indonesia nah di dalam konteks eh, apa yang menjadi target sebetulnya kita melihat eh, dari pengintegrasian seluruh sumber daya yang ada kemudian kita melihat bahwa kita akan bicara secara global dengan posisi Indonesia di G20 maka tidak bisa lagi melihat hanya secara nasional tetapi juga bagaimana sebetulnya kondisi internasional tetapi di sisi yang lain bagaimana kemudian kekayaan eh, tidak hanya kekayaan alam tetapi kekayaan budaya kekayaan hayati kekayaan uh, dan keragaman uh, dari geologi kita bisa insya, melihat kepada uh, struktur kontur dan lain-lainnya termasuk karena kita punya uh, dua kita diimpit dengan dua benua besar dan dua samudera besar yang itu uh, juga mempengaruhi uh, pola iklim karena kita berada di uh, daerah katulistiwa di satu sabuk yang uh, merupakan daerah tropis, dan kemudian kita merupakan negara kepulauan. Jadi, uh, cakupan inilah atau kekayaan inilah yang kemudian kita harus angkat menjadi sebuah uh, modal besar kita, di mana kita akan bisa berbicara lebih uh, kuat lagi di dunia internasional. Nah, di sisi yang lain, kita juga memiliki berbagai uh, keragaman hayati, kalau kita bicara hayati, walaupun saat ini masih. Kebanyakan adalah berfokus kepada keanekaragaman hayati darat. Nah, ini juga penguatan-penguatan terhadap keanekaragaman hayati laut juga menjadi penting. Nah, ini yang kemudian, kalau kita bicara bagaimana ke depannya, bagaimana sains S20 itu di dalam G20 bisa kita dorong, khususnya kalau kita sudah bicara, bagaimana pasca pandemi itu sendiri dikaitkan dengan masalah kemanusiaan, masalah bagaimana industri yang harus dikembangkan, masalah kesehatan masyarakat, dan sebagainya. Bapak dan Ibu, kalau kita bicara tujuan-tujuan inilah yang kemudian kita harus rangkum di dalam beberapa target besar, dan secara khusus, yang besarnya adalah bagaimana membuat sebuah global platform yang ada dengan tadi kekayaan alam yang ada, kemudian memberikan fasilitasi atau membuat sesuatu menjadi bisa atau enabling dari berbagai industri-industri yang ada di Indonesia dan tentunya kita bicara kalau bisnis player yang besar juga tidak hanya yang terkait dengan R&D tetapi juga yang terkait dengan pendidikan dan lain-lainnya dan bagaimana kemudian membawa ini kepada sektor-sektor tidak hanya ekonomi tapi juga sektor-sektor kehidupan yang lain. Jadi ini yang kemudian menjadi dasar bagaimana sebetulnya riset dan inovasi ke depannya akan kita bangun. Bapak, ini adalah beberapa driving regulasi. Jadi regulasi-regulasi yang mendorong terciptanya atau memungkinkan riset dan inovasi kita akan menjadi lebih baik lagi, baik itu yang terkait dengan prioritas dari dukungan-dukungan kalau kita bicara industri yang dihasilkan kemudian kita bicara insentif-insentif uh, baik itu insentif untuk industri, insentif untuk pelaku-pelaku risetnya, ditambah juga dengan bagaimana uh, pengalokasian anggaran-anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan riset dengan melihat kepada berbagai program seperti uh, program ataupun bagaimana manajemen talenta nasional tidak hanya untuk yang uh, seni, budaya, kemudian juga olahraga tetapi juga riset dan inovasi Kemudian juga bagaimana sebetulnya pembukaan fasilitas-fasilitas riset yang ada untuk dimanfaatkan tidak terbatas hanya untuk riset print, tetapi justru untuk industri dan juga perguruan tinggi serta masyarakat dan berbagai nantinya adalah dukungan terhadap anggaran-anggaran yang ada. Nah ini yang kemudian menjadi dasar bagaimana kemudian ekosistem yang akan di ekosistem riset dan inovasi itu akan terus dikembangkan sehingga yang tadi kami sampaikan open platform yang sifatnya adalah terbuka untuk semuanya itu bisa di masyarakat digunakan oleh akademisi artinya dari perguruan tinggi kemudian kita juga buka untuk dukungan kepada industri sehingga minimal yang kita sering dengar triple helix jadi ada Pemerintah di situ ada bisnis dan juga ada akademisi. Itu menjadi satu di suatu tempat, dan inilah yang kemudian berbagai program, mulai dari program yang terkait dengan penelitian itu sendiri, kemudian kita melihat kepada sumber daya manusianya, dan kita melihat kepada fasilitas yang ada di sana bisa digunakan. Jadi, kalau kita bicara saat ini, nanti kami sampaikan secara lebih detail. Kalau kita bicara menghadapi pandemi, maka kita tidak hanya bicara masalah kesehatan, tapi juga bagaimana masalah pangan, kemudian masalah peralatan kesehatan, kemudian masalah obat, dan sebagainya. Dan tentunya tidak lepas juga dari bagaimana sebetulnya penelitian bidang sosial, karena kita tahu dampak dari pandemi COVID ini yang terbesar adalah juga bagaimana kita melihatnya dari sisi sosial budaya kemanusiaan dan sebagainya. Bapak dan Ibu, ini adalah beberapa infrastruktur yang sudah dan sedang dibangun secara menyeluruh oleh BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang bisa digunakan secara terbuka, baik itu dengan perguruan tinggi, industri, Maupun juga masyarakat yang keseluruhannya ada uh, di dalam satu uh, komando, di dalam satu pengelolaan, sehingga akan lebih mudah untuk bisa digunakan. Dan berharap bahwa pakar-pakar uh, kemudian, ahli juga bisa memanfaatkan laboratorium yang ada di uh, manapun, begitu karena gabungan dari seluruh uh, institusi akan membuat kita memiliki berbagai beragam. Uh, fasilitas yang ada di seluruh Indonesia. Bapak dan Ibu yang kami hormati, para pakar yang tentunya yang terkait dengan IP dan juga undangan yang hadir pada webinar kali ini, kita di Brain sendiri kita membuka luas dan ini terkait juga dengan beberapa program khusus misalnya bagaimana sebetulnya riset dan inovasi untuk mendukung digitalisasi blue economy, green economy, dan di sisi yang lain, juga bagaimana kita bicara biodiversity, kita bicara masalah yang terkait langsung dengan obat-obatan, kemudian peralatan kesehatan. Tapi di sisi yang lain, kita juga melihat bahwa teknologi luar angkasa, teknologi untuk bagaimana melakukan mitigasi bencana, kemudian juga bagaimana masalah sosial, humaniora, serta kreatif industri juga menjadi hal penting. Oleh karena itu, kalau kita bicara sains, teknologi, innovation yang mungkin dan harus mendorong kegiatan riset inovasi tidak lepas dari adanya standar internasional satu standar nasional dengan regulasinya kemudian kita bicara bagaimana tentang reference material, conformity assessment dan sebagainya yang ujung-ujungnya adalah berada di dalam konteks kalau kita bicara IT, artificial intelligence, digital transformasi kesehatan dan sebagainya itu ada di sana mungkin berikutnya Secara khusus saja, kalau kita sudah bicara kepada bagaimana resiliensi ataupun penelitian-penelitian yang terkait dengan kelautan, juga menyentuh kepada bagaimana sebetulnya kemampuan dari masyarakat pesisir, kita bicara kepada dari geologinya atau geofisikanya, kita bicara kepada biodiversity di laut dan pengembangan untuk bioteknologi atau bioteknologi yang juga berasal dari biota biota laut. Selain juga kita fokus kepada oceanografi itu sendiri. Nah, kemudian juga kalau kita bicara kepada remote sensing, ini sangat kerap kaitannya juga dengan climate change. Selain memang kita bisa mendapatkan berbagai ragam data-data yang berasal dari satelit dan Kombinasi atau gabungan dari ground station yang ada di, misalnya, di bawah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), bersama-sama dilakukan satu analisis bagaimana sebenarnya perubahan iklim itu terjadi. Itu juga dengan berbagai program-program ke depannya untuk penguatan, misalnya, dengan pengembangan satelit yang terus digalakkan, kemudian juga dengan remote sensing sehingga kita bisa melihat secara khusus perubahan-perubahan terjadi ini menjadi salah satu hal yang penting di dalam konteks dukungan untuk climate change dan perubahan-perubahan lainnya, termasuk rencana pengembangan dari mulai dari micro satelit, kemudian mini satelit sampai dengan satelit yang memiliki resolusi tinggi sehingga kita bisa melihat sampai kepada bagaimana perubahan perkembangan di pedesaan misalnya seperti itu. Kemudian kalau kita bicara ini langsung terkait dengan pandemi COVID, sudah dilakukan berbagai kegiatan-kegiatan bersama-sama dan ini merupakan satu gabungan riset yang ada di, baik itu di perguruan tinggi, kemudian di lembaga lainnya termasuk dari industri farmasi bersama-sama dengan BRIN. Dan inilah yang kemudian terus kita upayakan dan gabungan-gabungan ini menghasilkan beragam baik itu yang terkait dengan peralatan-peralatan yang untuk proteksi, untuk treatment, kemudian termasuk screening diagnostik, medical device itu sendiri serta juga hasil-hasil riset yang sosial humaniora. Nah, di sisi yang lain tentunya dalam konteks riset inovasi bidang industri, inilah yang kemudian kita ingin bahwa seluruh program-programnya itu Mendapat dukungan dari pihak industri, kalau kita sudah bicara industri, maka ada hal lain bagaimana sebenarnya konektivitas antara hasil riset dan juga industri itu untuk bisa memproduksi secara massal. Nah, program ini pun juga sudah dilakukan dan diharapkan hasil-hasil risetnya tidak hanya berhenti publikasi, tetapi juga sampai ke komersial. Bapak dan Ibu, ini beberapa hal yang terkait secara khusus untuk pandemi COVID yang kemudian kita harus menggandengkan eh, hasil yang ada di laboratorium dengan industri dengan beragam persyaratan dan juga regulasi yang di Pak Meko, freeze. Apakah bisa dihubungi? Beliau mungkin terpental. Itu iya, yeah. uh, yeah. bisa tersambung lagi. Prof, yeah. Heri yeah. terima kasih, Pak. Jadi kalau eh, sedikit lagi. Jadi kalau kita bicara skema-skema inilah yang kolaborasi ini yang, kita, yang dibangun oleh Brin dengan menggandeng industri, kemudian juga institusi termasuk eh, kita memerlukan juga dalam konteks eh, uji klinis eh, obat, kemudian peralatan kesehatan dengan rumah sakit, sehingga eh, kolaborasi eh, kita semuanya, baik dari BRIN, kemudian kementerian terkait, perguruan tinggi, dan industri menjadi sangat penting ke depannya dan inilah yang kemudian berbagai program-program HIPA yang sudah ada, kemudian ini berbagai contoh konkret bahwa BRIN juga akan memberikan satu grant untuk pelaksanaan dari uji klinis yang diharapkan akan memperbanyak sebetulnya dukungan kepada kandidat kandidat obat yang sekarang ini berhenti karena memang kalau kita bicara uji klinis obat itu juga waktunya dan juga biaya mahal, itulah yang akan didukung oleh BRIN, termasuk juga beragam fasilitas yang diperlukan. Nah, saya kira ini juga salah satu program jadi ya, kita menggunakan multi center clinical trial atau kita sebut dengan serikandi begitu dengan database yang kita siapkan untuk tadinya membangun dan men mengumpulkan beragam data-data yang kita tahu uh, berasal dari data-data uh, baik itu uh, masalah kesehatan dari pengukuran dan sebagainya harapannya bisa mendorong uh, pengembangan berdasarkan analisis bagaimana sebenarnya kesehatan masyarakat kita baik itu yang saat ini maupun juga di masa mendatang khususnya di dalam pengembangan precise medicine dan uh, uh, apa medical devices ataupun peralatan kesehatan yang sangat spesifik dan memang dikembangkan untuk personal begitu demikian mungkin yang bisa kami sampaikan sebagai pesan bahwa Brin tetap berupa, ber, berupaya keras untuk bisa memberikan dukungan khususnya dalam konteks percepatan riset dan inovasi ke depan di berbagai bidang. Namun, secara khusus adalah bagaimana pasca pandemi COVID ini, kemampuan Indonesia secara nasional untuk terus mendorong perkembangan pertumbuhan ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat. Jadi, sekali lagi, tidak fokus hanya masalah ekonomi, tetapi juga masalah kesejahteraan menjadi hal yang penting. Demikian yang kami bisa sampaikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami, kepada BRIN, dan dukungan dari BRIN secara khusus untuk pengembangan dan juga pelaksanaan dari S20 dalam presidensial G20 Indonesia 2022, kami akan full support. Terima kasih Prof. Bapak dan Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mego. Ini adalah kita mendengarkan tadi dukungan dari BRIN yang akan diberikan kepada kita untuk ber kaitan dengan S20. Selanjutnya kita memberikan waktu kepada Bapak Deputi Kerjasama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian Republik Indonesia yang juga sekaligus adalah Kosirpa G20 Indonesia Dr. Edi Priopambudi. Beliau akan menyampaikan kebijakan pemulihan ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan. Uh, kami undang Prof. Uh, Bapak Edi Priyo Pambudi untuk memberikan paparannya. Terima kasih Profesor Herawati yang saya hormati para guru besar yang di sini juga hadir ada Prof Satrio ada juga Prof Iko saya lihat juga ada Putami, Bu Tami Wakil Rektor dan Bapak Ibu uh, sahabat-sahabat di Universitas Indonesia maupun di Universitas yang juga hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, saya juga menyapa kolega saya Pak Dubes Tajani yang sama-sama kita mengemban tugas selaku koserpa. Izinkan mungkin secara singkat saya menyampaikan bagaimana peran Science 20 ini sangat penting untuk mendukung presidensi G20 kita di dalam bagaimana mewujudkan quadruple elix. Kalau Pak Triansah kolega saya selalu mengingatkan di presidensi ada kuat. Nah, mudah-mudahan nanti di Science 20 juga bisa membangun kuat uh, juga dalam rangka memperkuat presidensi G20 kita. Ini agak hilang timbul. Apakah memang sambungannya buruk, Pak Edi? Kami tidak bisa mendengarkan. jaringannya kurang bagus. Maka apa sudah tersambung Bapak Ibu? Iya sudah Pak. Putus lagi. Nah, kalau kalah karena kami juga lagi dalam perjalanan. Nah, dari, dari tiga agenda utama ini kami mencoba juga mengharmonisasikan antara agenda di finance track dan serpa track supaya terhubung. Kami juga sekarang barusan mendapat tugas untuk membumikan bahasa G20 ini karena tidak semua paham apa itu serpa track, apa itu finance track. Jadi ini juga menjadi tantangan kita karena ini menggunakan bahasa internasional lalu diubah menjadi bahasa Indonesia dan dibahas sehingga masyarakat juga lebih tahu uh, apa yang dimaksud dengan sebagai exit strategy. Namun pada kesempatan yang baik ini kita berupa uh, hal-hal yang maupun terobos besar. Nah, Bapak akan banyak sekali pertemuan nanti akan dilakukan baik itu pertemuan yang sifatnya pertemuan resmi maupun side event yang nanti dihasilkan tidak hanya berupa sebuah dokumen tapi juga kerjasama bisnis maupun proyek yang bisa menjadi spotlight dari dunia kepada Indonesia. Ini adalah hal yang utama. Berikutnya, nah karena kami menyesuaikan juga dengan isu kesehatan dan kebetulan di sini juga ada Prof. Iko yang sering mengembangkan bagaimana high tech kami tahun 2018 sempat diingatkan oleh lembaga Deloitte Indonesia Anda perlu memikirkan bagaimana peranan kesehatan itu sangat penting ke ekonomi karena penurunan kualitas kesehatan akan mempengaruhi produktivitas dalam uh, perekonomian, khususnya di dalam PDB. Dan hal ini juga selaras ketika tahun 2019 di uh, Osaka disepakati oleh semua negara mengenai global health preparedness. Namun setahun kemudian, ketika terjadi pandemi, semua negara juga mengatakan ini sebagai unprecedented uh, situation. Nah, ini yang juga kita tidak bisa memprediksi ketika kita terjadi turbulensi maupun shock. Berikutnya, kalau kami amati juga dalam laporan tersebut, ada perubahan di dalam apa yang menjadi kasus-kasus uh, disability di Indonesia. Karena di Indonesia juga sedang uh, presidensi kita juga akan mengangkat isu disable. Nah, kalau kita lihat ada perubahan memang jenis-jenis uh, penyakit yang menyebabkan disability berikutnya. Nah, hal yang menarik sebenarnya juga sudah dilihat bagaimana kondisi eh, sektor kesehatan kita terutama berkaitan dengan prevalensi penyakit ternyata terjadi perubahan dan ketika kemudian terjadi pandemi ternyata eh, banyak juga saudara-saudara kita yang menjadi korban atau rata-rata karena eh, penyakit ini. Nah, ini yang menjadi PR besar kita bagaimana kita men mendorong di dalam kesehatan global menciptakan proses apa namanya persiapan sehingga kita lebih baik di ketika walaupun tidak kita harapkan ketika terjadi pandemi yang mungkin berbeda dibanding saat ini. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, tentu kita tidak hanya mengatasi pandemi tapi beban penyakit lain yang juga nantinya akan mengganggu produktivitas kita, perlu kita pikirkan terutama sekarang arahnya kepada penyakit-penyakit yang tidak menular. Sehingga kita harapan uh, dari uh, presidensi kita melalui nanti uh, forum Science20 bisa dihasilkan perterobosan-terobosan baru untuk menopang uh, terutama pada tiga isu utama. Berikutnya, nah, Bapak-Ibu sekalian pada kesempatan yang baik ini tentu kita juga membutuhkan dukungan Bapak-Ibu di dalam pengembangan industri. Jadi, Presidensi G20 kita memasukkan industri isu industri karena ini juga penting dari sisi ekonomi industri akan bermanfaat untuk melepaskan uh, Indonesia dan termasuk negara-negara berkembang lain dari middle income trap demikian juga di dalam kesehatan industri sangat penting karena seperti di Indonesia 90% lebih apa ke farmasi dan lain-lain masih bergantung pada impor sehingga kita mengharapkan ada kemandirian di dalam industri substitusi impor terutama untuk mengurangi defisit kita yang cukup besar dan saya kira isu ini juga akan relevan dengan negara-negara berkembang lain yang juga menginginkan adanya pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat sehingga bisa sejajar dengan negara-negara lain. Berikutnya, nah Bapak-Ibu sekalian, Uh, rasanya di dalam presidensi itu juga akan ada kepemimpinan berdasarkan uh, example atau lead by example. Uh, kita bersyukur bahwa kita mempunyai modalitas presidensi G20 yang cukup kuat karena fundamental ekonomi kita juga tergolong baik di antara negara-negara berkembang. Termasuk tingkat kerentanan kita juga relatif rendah dilihat dari berbagai macam uh, ekonomi yang kami pantos terus, secara terus-menerus, sehingga harapan kita, kita juga tidak menjadi bagian dari fragile five, Maupun saat ini sedang ada uh, hal yang kami amati, yaitu taper tantrum atau tapering off dari kebijakan uh, bank sentral Amerika. Ya, kita harapkan ini tidak akan mengganggu, dan kita tetap memiliki uh, fundamental ekonomi yang cukup kuat, karena juga G20 ini adalah kerjasama uh, di bidang ekonomi berikutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita terus melihat juga rasanya kita tidak perlu panik dan juga tidak perlu adanya ras karena ketidakpastian dari kebijakan moneter di Amerika Serikat mudah-mudahan bisa kita atasi dan kita sebagai negara berkembang termasuk yang paling baik kita juga melihat capital flow kita juga sudah makin membaik sehingga dengan harapan presidensi G20 itu juga bisa memberikan manfaat yang lebih baik khususnya bisa meningkatkan investasi ke dalam negeri kita, dan juga bisa membantu untuk bertumbuhnya sektor-sektor, terutama UMKM. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, rasanya tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Meko bagaimana kita harus bisa mendesain pemulihan ekonomi kita yang lebih berkelanjutan, karena tema kita, recover together, recover stronger, mempunyai dua dimensi recover together artinya dalam jangka pendek kita harus bisa pulih bersama-sama dan recover stronger dalam dimensi yang lebih jauh arti dalam jangka menengah panjang kita bisa pulih menjadi lebih kuat sehingga kita juga harus terus berpikir bagaimana meletakkan ekonomi berkelanjutan konsep-konsep bisa kita terjemahkan oleh karena itu peran industri juga menjadi makin penting di sini bagaimana tadi sampaikan kita bisa mengadopsi teknologi menciptakan pembiayaan yang lebih sustainable dan juga menyiapkan prioritas transisi energi sehingga tidak menciptakan disruption baru di dalam uh, uh, pemberdayaan uh, sumber energi bagi industri kita di Indonesia. Sehingga proses pengalian atau transisi energi bisa berjalan menjadi lebih baik. Berikutnya, Bapak-Ibu sekalian, kita juga mengamati sekarang Inovasi-inovasi baru khususnya untuk menopang ekonomi sirkuler, karena kita juga berharap ekonomi sudah tidak lagi linier seperti sekarang, tapi harus bisa ramah lingkungan. Sehingga kita harapkan dari Science 20 juga akan dihasilkan banyak terobosan yang bisa memimpin negara-negara berkembang lain untuk menerapkan ekonomi sirkuler. Berikutnya. Saya kira ini akan bisa menjadi aksi nyata bagi kita semua ketika di dalam fora internasional mulai dari Roma kemarin kemudian COP26 ketika itu semua masih di dalam suatu konsep maka bisa diterjemahkan di dalam presidensi G20 melalui forum-forum Science 20 yang saya kira bisa lebih banyak fleksibel untuk membahas ini bagaimana inovasi dan teknologi kemudian bisa mendorong manfaat untuk proses produksi rendah karbon sehingga kita bisa menciptakan model-model ekonomi sirkular yang bisa diadopsi oleh semua negara. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, ini bagian terakhir sekedar tadi juga menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Amego bahwa inilah pentingnya quadruple helix. Jadi peran antara pemerintah industri, masyarakat, dan ilmuwan. Ketika presidensi kita diharapkan oleh Bapak Presiden untuk bisa memberikan terobosan baru melalui penemuan-penemuan dan kajian, dan juga kita harapkan Science 20 nanti bisa memberikan rekomendasi yang konkret kepada pemerintah untuk menerjemahkan deliverable yang nyata dan juga mempertajam isu-isu prioritas khususnya yang tiga di utama melalui bagaimana membangun hubungan antara pemerintah artinya dalam hal ini working group kemudian kelompok saintis mengajak masyarakat dan juga industri maupun bisnis sehingga bisa menciptakan inovasi dan dalam hal ini karena kita semua tentu adalah produk dari universitas kita mengharapkan peran universitas sangat penting untuk pembelajaran bersama oleh karena itu dari sejak awal kami membangun kerjasama dengan universitas Karena kita berharap ketika presidensi G20 bisa kita selesaikan dengan baik Maka warisan dari G20 bisa kita berikan kepada perguruan tinggi Untuk menjadi bahan pembelajaran, bahan kajian Maupun juga kepada generasi kita mendatang Dan kita juga berharap banyak sekolah-sekolah kita, peneliti kita, ilmuwan kita yang sudah mulai berada di kancah internasional, bersama-sama untuk membedah dan memanfaatkan *the power of G20*, dan memberikan legitimasi yang kuat kepada dunia. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan, Bapak-Ibu sekalian. Kami mengucapkan selamat bertugas untuk mengemban tugas di dalam S20. Semoga semua diberikan kesehatan dan keberhasilan. Untuk mendukung presidensi G20 Indonesia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Prof. Herawati. Terima kasih, Pak Edi Pambudi. Uh, ini sangat menarik dan pasti akan mengundang nantinya kedua narasumber ini. Mengundang banyak pertanyaan-pertanyaan uh, maupun komentar, tetapi sebelum kita melakukan uh, sesi tanya jawab nanti. Uh, waktu ingin kita berikan kepada uh, Bapak Dubes uh, Diantriansah Jani uh, sebagai Staf Khusus Menteri Luar Negeri dan juga sekaligus uh, sebagai Koordinator G20 Indonesia, uh, kami mengundang beliau untuk menyampaikan kebijakan kolaborasi global dalam penanganan pandemi dan perubahan iklim maupun uh, isu penting lainnya. Uh, saya persilahkan Bapak Triansahjani uh, waktu untuk uh, Bapak. Terima kasih, um, terima kasih Prof. Uh, bisa didengar saya? Ya, bagus sekali, jelas. Oke, okay. terima kasih uh, Prof. Uh, um, Prof. Herawati Sudoyo um, yang saya hormati, Bapak Men Menkes, Pak Mendikbudristek, uh, Pak kepala Brin dan tentunya. Prof. Sofian Effendi dan Prof. Satrio Sumantri Borjonegoro. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, om Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Um, merupakan kehormatan pagi hari ini ikut serta dalam acara uh, peluncuran Science20. Dan tentunya kami uh, berserta kolega kami, my partner in crime, Pak uh, Dr. Edi tadi, uh, mengucapkan selamat atas uh, mengambil alih Science 20, dan tentunya, we have lots of expectation untuk Bapak Ibu para ilmuwan uh, sekalian untuk tentunya show leadership. Um, semula, saya rada serem, uh, Bu uh, Profesor Herawati, untuk ikutan uh, menyampaikan paparan di forum yang terdiri dari para, para saintis ilmuwan dan banyak profesor-profesor yang saya kenal. Uh, dan saya tentunya background-nya sebagai diplomat. Uh, I'm not very good at school. Uh, tapi untungnya uh, Pak Edi sudah duluan uh, bicara yang lebih uh, ilmiah, dan tentunya juga Pak Mego juga. Jadi, saya I'll just add uh, a little bit uh, sense of the global situation dan uh, fokus what's happening on g 20 uh, yang kemarin di Roma. Global settingnya apa, kira-kira, and uh, what is the expectation dari presidensi kita? Tapi sebelum ke situ, mungkin uh, saya juga ingin uh, menggarisbawahi bahwa kadang-kadang banyak mispersepsi mengenai apa itu G20 dan harapan uh, tentunya sangat besar. Um, ya yeah, we have to manage expectation. G20 sebagaimana forum-forum multilateral lain uh, adalah bukan suatu grouping uh, yang formal dengan sekretariat yang permanen. Jadi sekretariat atau kepemimpinan presidensi pindah-pindah sesuai sesuai dengan uh, apa uh, siapa yang menjadi presiden pada tahun tertentu. Dan ini pun juga leadership di berbagai pertemuan, working group, engagement group, baik itu di S20 juga berpindah-pindah berikut dengan sekretariatnya. Intinya sebenarnya seperti forum multilateral lain adalah forum yang bersifat uh, norm shaping, uh, norm setting, and of course juga uh, apa uh, norm uh, distribution dalam dalam arti kata dissemination. Jadi ekspektasinya ke sana, how to create norm, how to create recommendation, how to create ideas, yang juga nanti akan dapat ditranslate menjadi polisi yang kira-kira dapat berguna untuk rakyat banyak. Nah, karena topiknya mengenai kolaborasi, saya tadi mengambil uh, poin yang disampaikan oleh Prof. Herawati bahwasanya uh, the main issue is collaboration dan ini juga yang perlu uh, perlu saya garis bawahi dalam nantinya presidensi Indonesia di X20 is how to focus on the collaboration partnya. Jadi bukan kita buat membuat uh, research untuk kita sendiri, tapi how we can work together to create some some ideas some recommendation dan yang rekomendasi ter tersebut juga tentunya akan berdampak pada uh, pada dunia as, a, as a global uh, apa village in the sense. Nah, dari sini mungkin uh, kalau boleh uh, singkat ke poin utamanya ya yaitu sekarang Uh, what we're talking now is, is the, the issue of climate, issue of health, dan isu tentunya lagi uh, linking dengan energy transition. Oleh karena itu, um, kita um, coba mengerucutkan apa yang terjadi dalam berbagai forum-forum sebelumnya, presidensi g 20 sebelumnya, dan kemarin uh, terefleksikan pada waktu negosiasi leaders declaration di Roma, um, perhatian tentunya masih isu pandemik yang akan continue to, to be with us for quite some time. Nah, isu pandemik itu kita terjemahkan menjadi prioritas oleh Bapak Presiden, which is the how to enhance global health architecture. Gimana kita caranya merubah, <coughs> meningkatkan global health architecture. Dan yang kedua tentunya digital transformation, how to ensure that digital is inclusive, dapat dimanfaatkan di berbagai sektor. Dan yang ketiga tentunya adalah kaitan dengan dengan arsitektur global tersebut adalah isu transition energy. Intinya pembahasan kemarin adalah sangat sangat kental isu climate change-nya terjadi mistrust di antara negara maju, negara berkembang, negara maju ingin net zero emission, tapi kembali lagi tidak ada financing resources di antara negara berkembang atau negara-negara lain untuk melakukan transisi. Oleh karena itu presidensi kita kita akan memfokus on energy transition. Nah. Bagaimana kita melaksanakan ini semua? Mungkin, kalau boleh, uh, yang akan nanti menjadi perhatian teman-teman ilmuwan di S20 adalah uh, "what can we translate from past presidencies?" Uh, karena ada yang namanya legendary issues atau legacy issues yang sebelumnya menumpuk dalam berbagai presidensi sebelum kita, dan nantinya akan uh, juga ada isu-isu baru atau ide-ide baru yang akan muncul dari kita nah kalau boleh sepintas ke, ke uh, slide berikutnya, which is uh, paragraf mengenai Roma, Rome Declaration, uh, kalau boleh minta bantuan uh, paparannya, um, ya yeah, next slide. Uh, nah di sini uh, saya nggak tahu mungkin hurufnya ada kecil ya, tapi basically uh, yang ini yang kira-kira kemarin dari 61 paragraf deklarasi Roma tersebut, yang saya saya coba pick and choose yang kira-kira relevan untuk uh, dibahas atau dikerjasamakan dalam forum S20 is uh, on this issue of, uh, dan para-para uh, yang, yang ada di, di paparan itu, uh, sebagai contoh paragraf 4 tersebut, to help advance toward the global goal of vaccination. vaccination. Uh, ada kesepakatan kemarin di Roma untuk kejar 40 persen uh, vaksinasi global pada akhir tahun 2021, dan 70 by mid 2022. Nah kebetulan yang 40 tersebut sampai sekarang tidak tercapai. Malah kemarin prediksi dari Dirjen Tedros, Dirjen WHO, bukan hanya tidak tercapai, kira-kira ada 98 negara yang dari 193 anggota PBB yang mungkin tidak akan dapat mencapai even that 40 Di berbagai belahan di Afrika, target vaksinasinya is only around 5 to 10 persen sedangkan di negara-negara maju Eropa melebihi 100% berarti sudah tiga booster sudah lewat di beberapa booster. Nah, this is this point paragraf 4 is to help boost the supply of vaccination and essential medical product. Nah, mungkin Bapak-bapak Ibu-ibu saintis, teman-teman sekalian di S20 and come up with concrete uh, type of ideas how to boost uh, vaccine and essential medical product. Dan ini tentunya mencakup isu-isu yang yang cross cutting, which is the question of production, the question of the research itself, the question of uh, trying to find uh, innovation and entrepreneurship, transporting, uh, storage, uh, banyak hal yang terkait dengan ini. Nah ini diperlukan uh, saintis-saintis, makanya bukan hanya yang ter apa ya yang dikhususkan pada yang medical practitioner, tapi juga yang tadi sampaikan oleh Bu Hera uh, kaitan dengan keahlian-keahlian yang juga meliputi across the broad spectrum of our expertise. Contohnya ekonomis yang melihat dari dampak produksinya vaksinasi tersebut, apakah itu dari segi moneternya, kita juga mesti melihat ahli dalam kaitan dengan supply chain-nya, saintis yang bergerak dalam movement of products, all this kind of thing is one whole package together. Nah, kalau bisa dilihat para five-nya yang kaitan dengan health, itu reinforce global strategies to support research and development to ensure production and swift and equitable distribution worldwide. Also by strengthening supply chain and by diversifying global vaccine manufacturing capacity at local and regional level. Ini yang juga kita mau coba kejar dalam presidensi Indonesia ini. Pertanyaannya sangat sederhana adalah there is not enough vaccine di negara berkembang, ya production issue. Yang kedua adalah access to the vaccine itself. Yang ketiga adalah masalah from vaccine to jab atau vaccine to vaccination. Ada problem untuk menyampaikan vaksinasi itu ke seluruh penduduk dunia. Which is yang di Afrika itu tidak gampang di remote areas even di daerah kita-kita yang yang jauh di pulau-pulau ter, terpencil juga is not an easy thing. Nah, kalau konsepnya di PBB disampaikan bahwasanya no one is safe until everyone is safe. You need only one person yang untuk jalan-jalan keliling dunia yang bisa menularkan virusnya ke menimbulkan kluster-kluster baru seperti yang apa varian-varian baru Omicron, kemarin juga delta so this kind of thing needs collaboration nah dari paragraf-paragraf ini saya nggak akan go to detail karena waktu yang sempit tapi saya mengidentify kira-kira paragraf-paragraf apa sih yang Rome declaration yang diputuskan oleh kepala negara yang perlu ditindaklanjuti oleh teman-teman di S20, dan di sini memerlukan leadership Indonesia untuk menggalang saintis-saintis di seluruh dunia. Untuk let's work together to address this para four issue, this para five, para, para seven, para seven is kaitan dengan super science to shorten the cycles for the development of safe and effective vaccine. Karena sekarang permasalahannya, kalau misalnya ada varian baru, membutuhkan uh, lebih dari 300 hari untuk memproduksi. Vaksinnya sekarang kita mesti shorten the time, span menjadi 100, 100 days. Issue of uh, apa pengakuan itu sendiri, uh, kaitan dengan apakah vaksin merah putih dapat diakui atau tidak. Karena sekarang memang ada, uh, it's a balance between perlunya banyak uh, apa uh, vaksin uh, disebarkan di seluruh dunia, dibandingkan dengan balancing juga adalah keamanan penggunaan vaksin tersebut. Karena ada banyak vaksin-vaksin di negara lain yang belum masuk dalam list Of uh, IUL dari WHO. So in short, how to balance the numbers of of uh, vaccine itself? How to ensure that there are enough vaccine yang dapat diproduksikan dan pengakuan itu sendiri. Belum masalah seamless travel, interoperability of application, kayak peduli lindungi apakah bisa uh, ditransfer kepada penggunaan yang uh, European punya dia punya standar sendiri. So all of all of these things involve scientists. All of these things involve uh, IDS, And recommendation yang paling utama mungkin di para lima itu juga uh, isu mengenai mRNA hubs uh, sudah ada di Afrika Selatan untuk Afrika, tapi kita juga ingin membuat uh, laboratorium kita bisa memproduksi untuk wilayah Asia atau paling tidak Asia Tenggara. Nah, ini membutuhkan kerjasama dari para saintis. -saintis. Kemarin, sebagai informasi, uh, kita juga telah menyampaikan pada pihak Amerika, look. Uh, Nah, mungkin dunia hanya bisa diproduksi oleh beberapa companies atau beberapa hubs kita memerlukan banyak hubs untuk dapat ensure eh hey, uh, apa dissemination of vaccine yang yang equitable yang mencapai seluruh wilayah dunia. Baik lagi saya ingin tekankan no one is safe until everyone is safe. Uh, ini konsep dasarnya. Yang berikutnya keduanya adalah ke dalam kolom mengenai energi and climate. Di situ ada para saya hanya mengidentifikasi Bapak Ibu sekalian para-para yang kira-kira relevan untuk ditindaklanjuti. Meskipun masih banyak para-para lain, tapi saya fokus on tiga prioritas Indonesia yang akan menjadi priority presidensi Indonesia secara umum, which is the health issue, energy and climate, which is energy transition, and then the digital economy. Nah, di situ ada para 24 di energy and climate, contohnya development and deployment. how to increase cooperation terus uh, increase capacity building and technology development transfer of mutually agreed terms what kind of technology can we do to have economic apa, transition energy transition issue yang, 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 yang lain, -lain yang kaitan dengan, uh, how to ensure efficient solution in all sectors of the economy para 26 misalnya issue metana uh, methane gas issue how to ensure uh, apa uh, inventories high quality scientific data Ini saya hanya menggambarkan beberapa uh, poin-poin saja. Sekali lagi, digital economy, how to use digital uh, untuk meningkatkan UMKM, how to use digital in learning, uh, education, vocation. Nah, ini pun juga memerlukan kerjasama, apakah something konkret yang bisa dilaksanakan uh, di antara para saintis. Saya akan cepat bergerak ke mungkin ke slide-slide berikutnya. Kalau boleh, uh, the, the second uh, ini poin adalah kaitan dengan dengan isu uh, tadi arsitektur sektor kesehatan global uh, kembali lagi building global health system resilience joint finance and health task force sekarang lagi sedang dibahas antara menteri kesehatan dan menteri uh, keuangan kita dengan menteri-menteri counterpartnya di G20 gimana sih kita bisa pooling resources untuk nanti ada pandemi-pandemi berikutnya Nah ini mungkin juga kita mungkin bisa dapat ide-ide juga dari S20. If we already have the resources, what are we going to do with the resources? How can we make sure that apakah kita create some hubs, a new hub? Apakah kita create a response mechanism? Apapun segalanya yang kira-kira bisa kalau terjadi pandemi lagi, uh, saya nggak akan detail lagi kembali lagi uh, ada isu mengenai protokol standar di situ, expanding global manufacturing hub yang saya sampaikan tadi, knowledge sharing. Uh, ini semuanya yang kira-kira mungkin dapat dibahas oleh teman-teman pada saat bertemu dengan counterpart-nya. Dalam kaitan dengan transformasi digital, uh, kalau boleh ke slide berikutnya, um, ini juga sesuatu hal yang kira-kira um, digital, teknologi di sektor kesehatan, how to menangani pandemi, for instance, sektor-sektor uh, energi, Prioritas Indonesia, we wanted to have connectivity and post-COVID recovery, digital skill and literacy, cross-border data flows, and data free flow. Ini semua dibahas di working group yang kaitan, working group baru yang mulai pada saat presidensi Indonesia, yaitu working group on digital economy. Poinnya adalah, uh, Science 20 itu uh, perlu bekerja sama juga dengan engage, sesama engagement group, di situ ada L20, Labor 20, U20, Women 20, uh, dan juga perlu bekerja sama dengan Eh, kaitan dengan working group-working group yang lain yang 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 government to government relation dalam kaitan di, transformasi digital, contohnya S20 perlu kerjasama kolaborasi dengan teman-teman eh, di working group yang kaitan dengan digital ekonomi. Ya, ini hanya simple example. Kalau boleh lanjut ke yang uh, uh, file berikutnya. Nah di sini contohnya transisi energi. Di sini perlu kerjasama dengan teman-teman LHK yang menangani yang mengkomandoi. Working Group on uh, Environment, juga teman-teman SDM yang yang bergerak dikaitkan dengan energy transition. How to ensure that there is transition from coal facing out coal or, atau facing down coal kata-kata uh, yang digunakan di Glasgow. Uh, how to ensure that there are uh, energy accessibility, smart and clean energy scaling up, advancing energy financing. Isu-isu ini semuanya menjadi isu prioritas yang sudah di kita umumkan pada waktu Sherpa Track Meeting yang kemarin eh, permulaan pertemuan substansi pertama pada saat presidensi kita yaitu tanggal 78 dimana di mana Pak Edi dan saya memimpin Sherpa Track dan teman-teman dari Chair masing-masing Working Group termasuk teman-teman eh, Pak eh, Prof Satrio juga telah menyampaikan videonya pada Sherpa on What is the Plan of the, the Science 20. Jadi ini kira-kira prioritas kita di bidang energi yang kira-kira mungkin kalau boleh juga diarahkan pembahasan di S20 kepada isu-isu ini juga pada saat membahas isu climate pada saat membahas isu-isu yang terkait dengan each and every uh, apa keterkaitan uh, tersebut. Uh, next kalau boleh um, uh, nah saya ingin menggambarkan lagi bahwasanya isu kesehatan dan perubahan iklim ini twin issue dan tantangan global perlu terus ditekankan systemic relia reliances. kontribusi akademisi untuk tiga sektor prioritas adalah penelitian yang bersifat science based policy making karena kembali lagi um, saya berapa banyak sih saintis kita yang terlibat dari IPCC dalam menentukan 1.5 degree on climate change for instance issue of public awareness raising termasuk melalui pendidikan how to translate yang tadi Pak Edi bilang uh, ini kita juga mengalami kesulitan how to translate bahasa-bahasa bulan kalau istilah uh, menteri saya bahasa-bahasa bulan bahasa yang di awan-awan itu menjadi bahasa-bahasa yang di-understand oleh the common people. Karena di sini menjadi kunci relevansi presidensi Indonesia, Bapak-Ibu sekalian, how to ensure that your research, how to ensure that your discussion, your recommendation, nantinya akan dapat diterjemahkan ke bahasa, kalau bahasa saya mohon maaf, bahasa kampung, bahasa bahasa rakyat, bahasa yang bisa diketahui oleh rakyat rakyat biasa, bahwa ini hasil yang kita bahas di G20 itu ada ada keterkaitan erat dengan daily activities. Isu-isu um, ini tentunya kembali lagi, uh, there's a lot of issues yang akan dapat dibahas. Nah dari dari sini saya ingin juga uh, menggarisbawahi poin utama yaitu um, linkage. Uh, kalau kita bicara mengenai climate uh, di G20 tersebut, uh, dengan health, dengan segalanya itu selalu link dengan yang lain-lain. Jadi tidak mungkin, apa, mohon maaf, pembahasan di S20, jangan in a, in a vacuum situation, harus juga melihat apa yang terjadi atau prioritas-prioritas apa yang terjadi di working group-working group lainnya. Sebagai contoh, when we're talking about climate, we're not only talking about the question of global warming, kita tidak cuma berbicara mengenai net zero emission and how to reach it, kita bicara juga kaitan dengan energi itu sendiri, which is the transition of the energy. Kita bicara mengenai consumption and production patterns yang ada di working group on agriculture. Kita bicara on uh, apa namanya, uh, marine ocean. Uh, kita bicara juga dengan kaitan dengan yang terdampak ke isu-isu ke lainnya atau uh, engagement group lainnya. So, this interlinkage is, uh, is a difficult, uh, kalau saya bilang, kadang-kadang uh, apa ya, uh, spaghetti bowl of issue banyak banget spagettinya tapi gimana kita bisa makan sama-sama dan spagettinya kita urai menjadi sesuatu yang well coordinated and comprehensive in nature and addressing the situation uh, uh, apa yang yang kita inginkan which is uh, addressing the issue of of health uh, pandemic addressing the issue of uh, climate itself which is the energy transition and addressing the issue of digital Nah, ini semuanya uh, membutuhkan uh, kolaborasi, Bapak Ibu sekalian. Kalau boleh, ke yang berikutnya, ini yang saya ingin uh, garis bawahi. Tantangannya tadi, saya membumikan hasil riset pembahasan S20 ke publik masyarakat umum, menerjemahkan rekomendasi pembahasan di S20 menjadi hal konkret yang menjadi deliverable presidensi Indonesia. Ini instruksi Bapak Presiden, gimana sih kita bisa uh, make it simple? Uh, kalau itu cuma riset riset, tapi tidak misalnya berdampak langsung dan konkret pada kepentingan uh, rakyat kita, uh, so what's the sense of having a G20 meeting? Basically itu. Nah, kita ingin tentunya kembali lagi fokus pada tiga hal, tapi tidak terbatas pada tiga hal yang disampaikan yang global health infrastructure, digital transformation, dan energy transition, tapi juga pada hal-hal lain yang kiranya mungkin dapat memiliki dampak langsung. So, kita perlu merumuskan skema kolaborasi S20 itu di antara anggota G20 untuk hasilkan konkret outcome. Kalau boleh, diterjemahkan menjadi project-project yang dapat diduplikasikan atau replicate di negara berkembang lainnya. Jadi jangan berhenti di hasil research saja, tapi ensure that tadi yang sampaikan oleh Pak Mego juga, how to have collaboration dengan industri, how to have ensure that itu juga dapat apa namanya berdampak pada yang lebih besar. Nah, linking S20 dengan engagement group dan working group lainnya di Sherpa Track untuk memaksimalkan hasil negosiasi, hasil rekomendasi S20, dan dapat dukungan untuk, uh, untuk implementasi uh, kelanjutannya. Nah, di sini mungkin key keywords-nya adalah collaboration and... Uh, apa... Uh, collaboration and... and... and concrete outcome. Nah, saya ke slide yang berikutnya, kalau boleh. Nah, ini yang kadang-kadang uh, kita terlalu asik. Ini saya juga seringkali mesti mengingatkan teman-teman di working group masing-masing, bahwasanya what we are doing, uh, we are uh, satu berperan sebagai leaders atau presiden dari setiap working group dan setiap engagement group, tapi juga berperan untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia. Tapi lebih dari itu, presidensi kita berbeda dengan yang lain, kita memiliki mandat dan kepercayaan oleh negara berkembang lain untuk juga memperjuangkan kepentingan mereka. Dan ini kaitan dengan uh, kolaborasi, possible collaboration tersebut. Jadi kalau saya boleh usulkan yang perlu kita dorong juga adalah uh, it's not uh, for the sake of making research for the sake of research, tapi juga how to ensure that collaboration antara saintis anggota G20 tersebut Uh, di antara anggota G20, tapi juga dapat menggunakan juga collaboration dengan various international organization. Banyak international organization juga punya research branch. Tolong pakai mereka, tolong manfaatkan mereka, either itu Antex itu sendiri, misalnya dikaitkan dengan perdagangan, either itu Irena, dikaitkan dengan Energi, either itu uh, different type of organization, including dengan UNS Cup tadi, uh, yang dimana dipimpin oleh orang Indonesia sendiri, how can we collaborate with this international organization supaya hasilnya maksimal that's the first point the second point juga kolaborasi antara G20 scientists dengan other countries non members ini juga yang kita makanya kita ada yang namanya invited guest. Uh, antara lain invited guest itu ada 9 negara di situ juga uh, kita sengaja dalam presidensi kita pertama kali dalam sejarah kita mengundang small island developing countries which is the pacific island countries dan Karikom Countries Pacific diwakili oleh Fiji yang ketuanya presidennya sekarang. Sedangkan Karikom pada sampai dengan akhir tahun ini di, uh, diwakili oleh Antigua dan Barbuda. Intinya apa? Kita ingin send the message bahwa look, uh, when we're talking about climate change gitu, ya negara yang kelelep, sorry bahasa saya sedikit uh, tidak intelektual, negara yang akan masuk ke apa, yang akan tenggelam, itu adalah yang the first one is the small island countries sebagai contoh Kiribati itu sudah membeli tanah di Fiji untuk siap-siap mengungsikan penduduknya karena mereka uh, every year itu berapa senti turun uh, apa namanya atau naik uh, uh, ombaknya permukaan airnya yang akhirnya akan uh, menenggelamkan negaranya So if you want to have a discussion on climate, then you have to also bring this Pacific Island countries, this Caribbean countries, small island countries. Nah, di sini mungkin perlu juga kolaborasi antara G20 scientists dengan 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 negara-negara tersebut, negara-negara berkembang lainnya yang bukan member of G20. Message yang ingin kita sampaikan bahwasanya, look, this is not a rich man club for the sake of rich man club, tapi kita juga pada waktu presidensi kita juga kita berdampak seperti pada saat kita menjadi ketua Asia Afrika Kompresi Asia Afrika kita tuh mengetuai GNB dan semacam gerakan non dan semacamnya. The other point is kolaborasi antara ilmuwan dengan policy decision makers di G20 yang tadi saya kaitkan masih ada link dengan working group working groupnya because you cannot make any any recommendation vice versa uh, tapi kalau tidak mem, uh, apa namanya juga melihat what is happening di working group masing-masing. Yang terakhir juga kolaborasi antara saintis dengan pelaku usaha transferring what is done in in the lab into real life practice. Saya ambil contoh yang sangat sederhana. Kesulitan kami di Kemlu, kita lagi bolak balik memperjuangkan supaya Indonesia menjadi production hub untuk mRNA. Tapi pertanyaan yang selalu mendasar adalah apakah cukup saintis-saintisnya untuk di labnya untuk memproduksi atau mengembangkan seatnya dari mRNA. It's a very simple case. Kalau kita dapatkan itu dan kita bisa memproduksi banyak vaksin, di mana kita adalah empat penduduk terbesar di dunia, uh, dan we will be able to address kita tidak perlu quote unquote ngemis-ngemis ke seluruh negara, meminta vaksin satu juta sini, satu juta sana. So we want to be sustainable, we want to be uh, apa mandiri, we want to be able to also um, uh, settle this global issue. In short, maaf kalau sedikit lama, uh, objective collaboration yang kita harapkan, kami dari Sherpa, saya dan Pak Edi. Tentunya adalah teman-teman uh, S20 bisa finding global solution and translating into concrete action dan nantinya disseminating to actors yang akan memproduksi vaksinnya yang akan menjualnya yang akan dan semacamnya dan at the end of the day so no one is left behind and everyone is safe mungkin itu prof mohon maaf teman-teman uh, kalau saya tidak berbicara sebagai ilmuwan tapi my basis is a diplomat so I cannot help myself terima kasih prof herawati dan terima kasih teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Triansah. Saya kira kita boleh komentar wow begitu ya. Saya tidak tahu apakah ketiga narasumber kita yang hebat itu sebelum acara ini mereka ngopi-ngopi di kafe dan kemudian menyamakan uh, apa uh, pemaparannya karena betul-betul apa yang kita dapatkan. Uh, Pagi ini itu sangat-sangat berharga bagi kita untuk dapat um, menindaklanjuti kegiatan hari ini. Betul-betul ada benang merahnya, dan benang itu tidak kecil, tapi benang itu tebal sekali. Jadi, uh, saya pikir kita semua uh, merasa bahwa banyak yang kita bisa pelajari, uh, tetapi uh, sebelum saya memberikan komentar lain. Uh, rupanya Bapak Menkes uh, sudah hadir, jadi uh, kita uh, hentikan dulu uh, komentar maupun uh, tanya jawab dari para narasumber yang hebat ini, dan saya in ingin mengembalikan uh, kepada MC terlebih dahulu. Terima kasih, Terima kasih ketiga narasumber hebat. Ibu bapak yang kami hormati, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Budi Gunadi Sadikin telah hadir bersama kita. Untuk itu, mari kita simak bersama sambutan kunci dari Bapak Menteri dengan topik resiliensi sistem kesehatan dalam menghadapi pandemi dan perubahan iklim. Kepada Bapak Menteri, dengan hormat kami silakan. itu loh. Sudah. Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya mundur-mundur nih karena tadi pagi mesti rapat mengenai Omikron dulu dan melakukan press conference mengenai ditemukannya varian Omikron yang pertama kali di Indonesia. Tapi aku rasa nanti bisa dilihat di berita aja Bu, karena sudah sudah keluar. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih nih Pak Mas Ali Berawi yang mengundang saya untuk hadir di acara S20. Saya juga pertama bertanya-tanya S20 itu apa? Kalau nggak salah science scientific 20 ya. Kalau saya nggak salah ya. Karena saya tahu ada juga B20, ada Y20 dan lain sebagainya. Bapak Ibu, Bapak Presiden sudah memberikan main theme-nya Indonesian Presidency buat G20 itu recover together, recover stronger. Dan beliau sudah juga menentukan di under main theme-nya itu, ada tiga agenda strategis yang beliau mau bahas dan selesaikan di masa presidensi Indonesia Digital ini. Yang pertama adalah agenda strategis mengenai kesehatan, yang kedua adalah agenda strategis mengenai, agenda strategis mengenai digital, transition. Yang ketiga adalah agenda strategis mengenai energi. Jadi ada tiga ya. Main theme-nya recover together, recover stronger. Agendanya tiga. Agenda kesehatan, agenda digital, agenda energi. Nah, yang agenda kesehatan, dan beliau kasih prinsip. Prinsipnya beliau gini, beliau sudah ikut rapat G20 beberapa kali, dan kesannya beliau diskusinya terlalu broad. Tidak fokus. Ya. Dan lebih banyak discussions bukannya making decision. Gitu ya. Beliau mengharapkan bahwa diskusi-diskusi yang nanti sekarang jauh lebih fokus, tidak broad, ya. Jauh mereka sebagai leaders, mereka tidak hanya discussion, tapi juga making decision supaya hasilnya itu konkret ya. Dan di, di chat ini dilampirkan ini adalah tiga agenda tadi, agenda kesehatan, agenda mengenai ekonomi digital, dan agenda mengenai energi. Dan beliau pesannya, tolong bikin yang spesifik, deliverable, jelas, jangan yang terlalu luas dan hanya bicara bicara atau hasilnya paper atau hasilnya komunikasi, Dia hasilnya harus ada yang konkret yang bisa di deliver. Dan untuk teman-teman, ini adalah pertama kalinya presidensi G20 dipegang oleh negara berkembang, karena selama ini presidensi dari G20 selalu dipegang oleh negara maju. Jadi Bapak Presiden ingin benar-benar memberikan impact di dalam dua hal, yaitu pertama dari substance ya substansinya harus benar tajam, konkret tidak hanya merupakan komunikasi atau documentation atau discussions, tapi merupakan decision yang langsung bisa ditindaklanjuti dan jelas hasilnya dan targetnya apa. Yang kedua, beliau juga pengen agar acaranya dilakukan dengan sangat meriah. Jadi dari sisi substansi dan dari sisi acara. Nah, saya bertanggung jawab di sisi kesehatan. Nah, kesehatan ini sudah berbicara beberapa kali dengan Bapak Presiden. Nah, agenda utama dari Sektor kesehatan di presidensi G20 Indonesia adalah restructuring the global health system architecture. Ya, yeah, restructuring a global health system architecture. Jadi, kita melihat bahwa dengan pandemi ini, kita sadar bahwa arsitektur kesehatan global kita lemah, sehingga kita perlu memperkuat itu. Kita perlu memperkuat itu. Ada tiga agenda kesehatan yang kita ingin dorong, dan dengan lima deliverables yang jelas. Ketiga, topik besar kesehatan: presidensi Indonesia G20 mengenai restructuring global health system architecture, dan juga tiga sub agenda kesehatan ini sudah kami share ke Bapak Presiden, dan Bapak Presiden sudah. Juga menggunakan platform ini dalam diskusi bilateral beliau dengan Presiden Amerika Joe Biden sebulan atau dua bulan yang lalu, kira-kira. Kemudian, beliau juga sudah menggunakan agenda platform agenda kesehatan ini pada saat beliau memberikan intervention di United Nations General Assembly meetings, dan beliau juga sudah menggunakan materi ini pada saat leaders meeting G20 di Rome yang kemarin. Dan saya akan sampaikan seperti apa isinya. Jadi yang pertama, payung besarnya adalah we need to reform the global health system architecture. Ada tiga agenda prioritas di sana. Yang pertama, kita akan build global health system resiliency. Deliverables-nya apa yang kita ingin capai, Liverpool yang pertama adalah pembentukan dari Global Health Threat Fund yang akan diisi sekitar 15 billion US dollar per tahun sehingga bisa mencapai sekitar 100 billion dollar per tahun. Kemudian sub agenda kedua dari agenda yang pertama ini building global health system architecture, kita mau juga bukan hanya uangnya saja tapi uang itu bisa kita translate systematically menjadi access to emergency medical countermeasures, dan yang ketiga, kita ingin mengintegrasikan semua genome sequencing lab yang ada di dunia. Dari sisi transparansi dan exchange dari informasi. Saya akan jelaskan sedikit. Jadi agenda yang pertama dari kesehatan, uh, building global health uh, system uh, resilience. Kita lihat, saya sudah 30 tahun di keuangan, lulusan fisika, zero knowledge about kesehatan, tapi berhubung saya di sektor keuangan, saya bisa tahu bahwa di sektor keuangan, kalau ada negara yang mengalami krisis keuangan, baik itu fiskal maupun moneter, in less than a week, ada badan dunia seperti IMF dan World Bank yang bisa bersedia untuk membantu. IMF dengan war chest sebesar 200 billion sekitar World Bank sekitar 600 billion war chest capacity real capacity. Uh, protokol tes, protokol intervensinya jelas, modalitasnya jelas, corporate governance-nya jelas, participatory mechanism-nya jelas. Jadi kalau kita bicara di krisis sektor keuangan, baik itu fiskal maupun moneter di negara manapun di seluruh dunia if they got that problem sudah ada institusi dan mekanisme yang jelas. Nah, saya masuk saya lihat di dunia kesehatan tidak ada seperti itu. Kalau kita menghadapi pandemi seperti ini, ya Indonesia cari vaksin sendiri, cari ventilator sendiri, negara Afrika ya cari cari sendiri. Sehingga kita perlu bikin mekanisme global seperti yang terjadi sesudah perang dunia kedua dengan adanya perjanjian Bretton Woods, dibikin IMF dan World Bank diatur governance-nya sebesar apa, modality seperti apa, participatory scheme-nya seperti apa, dan diisi kekuatan. Jadi nggak hanya ngomong aja. Kita melihat bahwa banyak institusi kesehatan dunia dibangun, tapi they don't have capacity. Kalau ini untuk interview, paling capacity-nya bikin aturan, bikin guidelines, menghimbau, tapi nggak punya power to execute. Berbeda dengan IMF yang punya 200 billion, dan World Bank yang punya sekitar 600 billion itu power to execute-nya ada. Nah, jadi kita mau bikin itu. Ini sudah memeneruskan yang dilakukan oleh G20 Italian Presidency. Mereka merasa perlu bikin ini. Mereka menunjuk high level independent panel. Isinya adalah Ngozi itu WTO Director General, kemudian Larry Summers bekas US Treasury Secretary, bekas juga Dean-nya Harvard, dan juga Tarman. Uh, bekas uh, sekarang mungkin masih ya treasury Secretary-nya Singapura sama vice prime minister dari Singapura mereka bikin udah ada hasilnya diajukan di G20 meeting tidak gold. tidak bisa close ya sekarang kita melihat karena ini penting kita continue ada uh, certain geopolitical issues yang dihadapi karena ini dilihat inisiatifnya Terlalu datangnya dari negara-negara Barat sehingga negara-negara berkembang besar seperti China dan India tidak terlalu comfortable sehingga menolak. Nah sekarang saya dan Ibu Sirmani sudah bicara juga dengan Yellen dan bicara itu kantor part kita di US uh, Treasury Secretarynya US sama Health minister US bahwa biarkan Indonesia mendorong karena ini yang butuh adalah negara-negara berkembang dan Indonesia is well positioned geopolitically di antara kedua kubu ini karena kita posisi netral. Jadi kita harapkan di bulan Oktober nanti pada saat leaders meeting terjadi Global Health Threat Fund ini sudah terbentuk ya dan komitmennya pledge komitmennya sudah bisa dimasukkan. Nah, kita sekarang sedang dibantu dengan World Bank, dengan timnya World Bank untuk membantu menyusun ini dengan timnya WHO. Kemudian yang kedua yang kita ingin capai juga deliverables-nya adalah kita harus mentranslate Funding ini menjadi emergency medical resources karena pengalaman Indonesia kita punya uang kita beli vaksin nggak bisa juga kita punya uang kita kekurangan masker juga kita punya uang nggak bisa beli ventilators jadi berbeda dengan krisis keuangan yang obatnya cukup dengan uang kalau krisis kesehatan punya uang aja nggak cukup kita harus bisa mentranslate uh, emergency funding ini menjadi emergency uh, medical countermeasures sehingga kita perlu bekerja sama dengan negara-negara maju, dengan perusahaan-perusahaan internasional besar, sehingga mereka bisa pledge a certain capacity dari global manufacturingnya mereka untuk kalau ada the next crisis kita bisa akses dengan dana yang ada di global health Threat fund ini. Baik itu vaksin itu medical equipment maupun juga medicine ya kayak monopiravir, paxlovid, remdesivir dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga yang juga kita rasakan perlu adalah ini ini kan seperti perang ini global health system resilience ini. Kalau kita lihat di film-film kalau perang terjadi ada alien jarang dunia ya pastilah itu seluruh tentara Amerika, Rusia, Jepang, Cina bekerja sama sistem surveillance-nya radarnya dan sistem persenjatanya mereka integrasikan. Nah konsep yang sama mau kita terapkan untuk perang menghadapi virus ini. Agar semua surveillance system kita, semua radarnya kita ini bisa diintegrasikan. Cuma radarnya ini bukan radar seperti radar yang mengidentifikasi serangan dari luar. Gitu. Ini radarnya adalah dalam bentuk genome sequencing lab. Genome surveillance yang sekarang juga sudah ada secara informal dikonsolidasikan di satu institusi non-profit swasta yang namanya giscape di mana dalam dua minggu sequence genome dari virusnya di Wuhan itu bisa diupload di sana, sehingga peneliti bio di Germany maupun peneliti yang moderna di Amerika bisa mengambil data itu dan mendevelop mRNA vaksin. Nah, kita ingin begitu GCA sekarang maju, sekarang semua orang pengen bikin. Kan ini ini database yang kemarin baru saja lewat 5 juta genome sequence dari seluruh virus COVID di seluruh dunia, ini nilainya besar sekali. Nah, sekarang kita harus memastikan bahwa kita jaga nih corporate governance dari uh, genome sequence bio repository data ini agar tetap ini transparan dan trusted by all scientists ya. Yeah. Not by trusted by the politician. Karena politician would like to use it for their own benefit. Dan ini geopolitically juga sensitif. Kita ingin menggunakan apa yang ada supaya bisa didukung karena keterbukaan informasi mengenai genome sequencing melupakan aspek ekonomi dan aspek politisnya itu sangat penting agar para saintis di seluruh pelosok bumi bisa mengidentifikasi kalau ada potensi outbreak dari pandemi lainnya. Tiga hal ini kita mau capai untuk agenda pertama, building global health system resilience. Agenda kedua di bidang kesehatan adalah harmonizing global health protocol standard. Saya suka kasih contohnya ke teman-teman Menteri Kesehatan Dunia waktu bertemu di room, gini deh, saya udah pergi ke China, this is the list of requirement of practices untuk PCR test, untuk vaccination, sama karantina. Saya pergi ke Inggris, different ya sama yang diukur yaitu PCR tesnya kemudian vaksinasi-nya, sama karantin requirementsnya tapi berbeda saya datang ke Italia berbeda saya bilang saya bersyukur berterima kasih ke US kalau masuk US nggak ditanya apa apa tapi we cannot do this ini ada 194 negara anggota WHO kalau masing-masing negara punya standar beda-beda pusing kita pusing kenapa kita nggak tiru apa yang terjadi di dunia imigrasi, di mana mereka bisa bikin satu dokumen di dunia standar namanya paspor. Prosesnya juga standar. Di seluruh dunia kalau kita mau jalan, ya tinggal punya paspor dan prosesnya kita udah tahu. Apapun negaranya. Jadi kita mau melakukan ini, kita sudah mulai dengan Saudi Arabia bilaterally, ya, jadi kita integrasikan antara peduli lindungi dengan aplikasi tawakalna di sana, mudah-mudahan bulan ini bisa jalan. Kita sedang mulai dengan ASEAN Communities karena saya kebetulan juga Chairmannya dari Minister of Health ASEAN supaya kita bisa integrasi ini di levelnya ASEAN. Kita sudah bicara dengan European Union juga dengan uh, bantuan dukungan dari International Civil Aviation Organization dan WHO. Karena sekarang masing-masing negara punya standarnya WHO punya standarnya, EU punya standarnya. Jadi, jadi ini perlu kita harmonis gimana agar interoperability-nya bisa tercapai. Dan kita harapkan pada saat leaders meeting Oktober itu sudah selesai. Jadi ada single harmonized global health protocol standard. Nah yang ketiga, agenda yang ketiga, kita ingin memastikan bahwa kita harus expand global manufacturing dan global knowledge hub untuk pandemic prevention, preparedness, and response. Ya. Jadi bukan hanya global manufacturing, tapi juga global knowledge. Karena ya kita lihat juga di film-film gitu kalau ada film-film yang apa mumi bukan mumi, zombie-zombie gitu kan. Kalau tiba-tiba ahli virusnya cuma ada satu di Amerika dia mati, ya susah kan. Jadi bukan hanya manufacturing-nya saja, tapi knowledge-nya ini harus di harus di hubbing di seluruh dunia. Jadi manufacturing-nya harus di hub, knowledge-nya juga harus di hub. Dan ini harus ditaruhnya bukan hanya terkonsentrasi di modern modern countries di northern hemisphere of the of the globe, tapi juga harus dibagi ke southern hemisphere of the globe. Jangan hanya ditaruh di developed country, tapi juga di low and middle income countries juga harus ada. Ya ini kita bekerja sama dengan WHO, kita juga bekerja sama dengan beberapa uh, organisasi organisasi kesehatan besar dunia. Untuk mendorong agar terjadi redistribusi dari manufacturing, not only vaksin ya, tapi all medical uh, emergency medical countermeasures saya bilang itu, vaksin, uh, medical devices, medicine, sama protective uh, personal protective equipment itu itu mesti terdistribusi dengan baik. Dan yang paling penting yang mungkin le lebih lama adalah redistribusikan knowledge-nya kompetensi jadi harus ada harus ada transfer of knowledge pendidikan pembinaan dari university university atau research institution research institution negara maju beberapa negara-negara berkembang agar membangun global network of knowledge jadi knowledge hub atau kompetensi hub dari ahli-ahli di bidang virology uh, ya, atau life sciences ini jadi itu bapak ibu sekalian saya ulangi lagi jadi mulai dari Bapak Presiden, recover together, recover stronger. Bapak Presiden decide three main agenda, health, digital economy, sama energy. Yang health ini yang saya sampaikan karena tugas saya, main agenda healthnya adalah global health architecture reform. Kemudian ada tiga priority issues, yaitu building global health system resilience, harmonizing global health protocol standard, sama redistributing global manufacturing hub and global knowledge hub dan di dalamnya ada specific deliverables yang kita mau kejar. Mungkin saya berhenti di sini mudah-mudahan bisa memberikan gambaran ke teman-teman di S20 sehingga memahami bagaimana di sektor kesehatan kita kita will move forward dan saya welcome dan saya mengundang teman-teman untuk turut berpartisipasi di acara-acara kami. Nanti kita bisa share kontak personnya ke teman-teman S20 supaya involvementnya bisa lebih inklusif. Saya percaya sama seperti vaksinasi, sama seperti menangani pandemi, kita tidak mungkin Kementerian Kesehatan lakukan ini sendiri. Saya percaya sekali kita harus melakukannya bersama-sama. Tidak mungkin Kementerian Kesehatan dan Indonesia bisa melakukan ini secara eksklusif. Kita harus melakukannya secara inklusif dan kita baru akan bisa berhasil kalau ini tidak keluar dalam bentuk program, saya mau coret itu nama program, tapi ini harus keluar dalam bentuk movement. Kalau program itu, we own this. The rest, you just follow us. Tapi kalau movement, everybody of us feels that this belong to everybody. Dan itu akan berbeda momentumnya nanti ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Menteri yang telah menyampaikan sambutan kunci. Acara kami serahkan kembali kembali kepada Profesor Herawati untuk melanjutkan sesi selanjutnya yaitu sesi diskusi. Kepada Profesor Herawati Sudoyo kami silakan. Terima kasih uh, MC. Uh, saya kira tibalah kita saatnya pada acara diskusi, suatu acara yang penting yang dapat memberikan kepada kita masukan-masukan, dan uh, kita beruntung bahwa Bapak Menteri Pak Budi Gunadi masih ada bersama kita, dan mungkin ada pertanyaan apabila berkenan, uh, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang dapat disampaikan kepada beliau. Uh, Bapak N.I memberikan permohonan maaf bahwa beliau tidak dapat tadi menunggu karena ada acara penting yang lainnya sehingga beliau sudah meninggalkan kita. Uh, di sini ada dua partisipan yang sudah mengangkat tangannya. Tapi yang 12 ada janjilans di sini. 15 menit aja Ya, sorry sorry. I'm, 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 saya mundurin agenda saya 15 menit. Jadi Oke. boleh ada waktu 15 menit. silakan. Silahkan. 15 menit ya, saudara-saudara hadirin sekalian. Ini adalah waktu yang sangat-sangat penting buat kita semua. Uh, saya persilahkan terlebih dahulu, saya mau lihat dulu. Uh, uh, Bapak Yodi Mahendra Data dari UGM. Uh, saya persilahkan dulu. Kemudian setelah ini Pak Ketut Arya Priya dan satu lagi. Saya belum lihat yang satu lagi. Saya persilahkan uh, Pak Yodi dulu terlebih dahulu. Terima kasih Prof. Vera. Suara saya terdengar ya Prof. Vera. Sangat jelas Pak. Selamat pagi Pak Menteri, terima kasih banyak atas paparannya tadi. Uh, mohon izin Pak Menteri kalau di S20 ini isu penekanannya kami banyak di climate change Sedangkan kami tidak terlalu melihat uh, climate change tadi masuk di antara berbagai pokok-pokok yang tadi dipaparkan oleh Pak Menteri Tapi saya melihat sebenarnya ada potensi di situ karena Uh, yang pertama tadi mengenai global health system resilience itu sebenarnya dibutuhkan tidak hanya untuk pandemi tapi juga untuk climate change juga begitu. Nah sehingga, -sehingga apakah dimungkinkan uh, diskusi yang di health working group yang terkait dengan global health system resilience itu tidak hanya strictly untuk pandemic tapi juga agak terbuka untuk uh, resilience untuk climate change juga. Demikian Pak Menteri. Jadi Mas Yodi, kalau saya jawab langsung, memang the main agendanya itu ditentukan di di levelnya siapa ya? Jadi di atasnya saya di kantor Menko. Dan memang ditentukan tiga, ya, yang sudah ditentukan adalah health, energy, transi energy transitions, sama digital economy. I think bisa dimasukkan di energy transitions, saya rasa. Tetapi kenapa Bapak Presiden memilih tiga itu karena itu tadi pengalaman saya juga lihat. Hmm. Uh, pengalaman saya ikut G20 kemarin pertama kali. Everybody want to cover everything hmm. and nothing gets done. Dan itu yang Bapak Presiden kecewa. Jadi kita lebih baik fokus ke hal-hal uh, yang menurut kita priority. Kita mohon maaf dengan segala kerendahan hati gitu ya istilahnya beliau. Kita prioritas kejar ini. Karena saya juga masuk di health, saya lihat apa sih yang sudah dibahas di G20 lima, lima kali sebelumnya it ends with a paper or communique or documents. There is no real action or real deliverables. Itu yang Bapak Presiden kita kan sangat apa progresif aja kalau lihat oh kita intervensi intervensi bikin a very nice paper dia said, I think this is this is should be given to the scientists not to the leaders of the country. The leaders of the country they they have to make a decision ada sesuatu jadi and then move forward. Jadi Aku bilang yaudah udah Pak, Bapak mau bikin IMF nggak? Kalau bikin IMF kan bagus itu, IMF untuk kesehatan. That is real thing. Instead of bikin paper untuk mengkaji pembentukan IMF kesehatan, itu bedanya seperti itu yang Bapak Presiden arahkan. Tapi khusus untuk uh, climate change, aku rasa lebih tepat kalau masuknya di energy transition, Pak. Kata energy transition itu asal, asal usulnya kalau saya lihat saya ngikutin ya tapi saya nggak aktif di sana ada gimana caranya kita meningkatkan agresivitas energy transition kita supaya two degrees increment in in apa temperature global temperature itu tidak terjadi which is kalau saya tidak salah itu adalah everything related with climate change gitu Mas Yodi terima kasih terima kasih banyak Pak Menteri terima kasih Pak Menteri saya kira Pak Ketut Arya Priya apabila Terima kasih, Ibu Prof Herawati. Terima kasih Pak Penyaji, khusus dari Pak Menteri menarik sekali paparan Bapak, termasuk pesan dari Bapak Presiden bahwa program ini kalau bisa lebih baik memihak ke rakyat Indonesia tentunya ya karena kebetulan kita jadi presidensi dan juga dunia begitu. Nah saya melihat dari satu bagian paparan tentang konsideran uh, air travel lewat IKU sebagai salah satu media persebaran COVID-19 atau virus berbahaya sejenis begitu. Saya tidak melihat dari sektor maritim, Bapak. Padahal IMO sebagai badan maritim dunia sangat concern dengan hal itu. Di Indonesia kita punya jutaan layan, 500.000 ribu kapal ikan yang mungkin belum terlindungi. Belum lagi pelaut kita banyak sekali menjelajah dunia begitu dan kita melihat banyak kasus pelaut kita dikorbankan oleh para pemilik kapal. Ya mohon mungkin ini bisa menjadi konsideran tambahan atau bagaimana pandangan pemerintah untuk melindungi nelayan dan pelaut-pelaut Indonesia dan juga mungkin pelaut di dunia, Bapak. Terima kasih. Jadi kalau saya bisa jawab Pak, yang memang global health protocol standard itu untuk semua moda transportasi. Jadi lala ada bisa ditampilin itu nggak yang borders kita di Indonesia sendiri? Ya kemarin kita masuknya Delta, Bapak benar bukan dari udara, karena udaranya kita ketat sekali jaganya. Kita bobolnya dari laut. Kita bobolnya dari Dumai dan dari Cilacap. Masuknya pelaut-pelaut India itu masuk ke sana. Singapura kenapa masuk delta? Bukannya ini yang petanya. Singapura masuk delta dari mana? Masuk deltanya juga dari pelabuhan ikannya dia. Bukan dari Changi yang membuat Singapura meledak. Jadi Bapak benar, Global Health Protocol Standard ini adalah untuk memastikan semua moda border crossing itu terjaga. Jadi saya kasih contoh, sejak Juli kemarin kita kena, kita Kementerian Kesehatan memperbaiki ini apa? surveillance sistemnya kita lah, sistem radarnya kita. Kalau TNI kan punya radar dipasang di Natuna, di mana, di mana-mana. Kalau kita kesehatan punya juga nih. Kita pasang di daerah-daerah yang border entry-nya paling tinggi. Baik darat, laut, dan udara. Kita identifikasi bahwa border entry paling tinggi di udara adalah Soekarno-Hatta kalau border entry paling tinggi di laut, Batam. Border entry paling tinggi di darat, Antikong. Artinya di Batam, di Soekarno-Hatta, dan Antikong, kita perkuat radar dan surveillance sistemnya kita. Baik itu lab PCR-nya, genome sequencing-nya, dan karantinanya dan persenjataannya kita dengan karantina beda dengan ini pakai rudal gitu kan radarnya di sana elektromagnetik radar kita pakai lab PCR sama genome sequencing tapi kira-kira sama lah musuhnya di sana kelihatan di sini nggak kelihatan gitu musuhnya kan jadi bapak bener dan kita welcome kalau bapak juga ingin membantu karena kita nggak ada keahliannya dari sisi uh, laut saya mengerti ada namanya International Maritime Organizations tapi memang yang sangat aktif untuk Mengejar kami di G20, tim adalah International Civil Aviation Organizations. Jadi kalau bapak ada kontak di sana, welcome sekali. Karena saya juga tahu bahwa penularan itu terjadi di sini. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri. Apakah masih ada mungkin yang ingin bertanya langsung mumpung beliau masih ada bersama kita pagi ini? Ya, uh, Profesor Sofia Mubarika, saya persilahkan. Terima kasih sekali Bapak Menteri uh, atas paparannya. Saya menggarisbawahi satu hal lagi yang terkait dengan uh, dampak climate change terhadap kesehatan. Walaupun Bapak tadi sudah menyampaikan, tapi sebetulnya kami merasakan bahwa dampak secara tidak langsung itu besar sekali yang mungkin. Menurut saya, sangat penting di, ada di bawah payungnya. Kementerian Kesehatan, termasuk dalam hal ini, adalah stunting. Jadi, banyak kajian-kajian eh, bahwa ternyata stunting itu merupakan dampak tidak langsung akibat dari climate change yang berkepanjangan, mulai dari hujan yang tidak beraturan, kenaikan air laut. Kemudian eh, apa pertanian yang eh, berubah dan sebagainya. Jadi itu saja, Bapak Menteri. Terima kasih sekali. Jadi uh, Prof, stunting is very close to my heart, ya, tinggi. Tapi memang dari G20 ini mungkin yang masih punya masalah dengan stunting mungkin dua atau tiga negara. Sehingga kenapa itu tidak masuk ke main agendanya kita? Karena kemungkinan nanti akan tidak tertarik ke 18, 17 negara yang lain untuk bicara mengenai ini sehingga akan uh, konkret hasil yang kita capai akan sedikit. Tapi di luar di luar uh, forumnya G20, I'm a very committed person untuk menyelesaikan stunting. Dan saya sendiri karena nggak ada background, saya, saya, saya terus terang aja baru nanti kenapa sih namanya stunting gitu? Oh itu dari kata stunted, stunted itu pendek. Jadi gimana sih pengukuran stunting? Oh itu kalau misalnya ada selisih dua standar deviasi dari panjang badannya, yang standar itu kan panjang ini panjang badan dibandingkan dengan kurva normalnya WHO. Jadi kalau dia minus dua standar deviasi itu dibilang standar. Aku tanya, why stunting is so important? Aku dibilangin sama Profesor Damayanti. Ini aku belajar dari Profesor-Profesor. Dibilangin karena orang yang stunting itu IQ-nya kira-kira turun 20%. Dan stunting itu will give an impact on the first Uh, two years lah, karena sebelum kepalanya nutup sehingga otaknya berhenti untuk berkembang, sehingga harus ada intervensi yang bagus. Dan saya udah datang ke beberapa puskesmas ya, saya ketawa juga. Oh ternyata stunted itu ngukur panjang, ngukur berat, tapi hampir semua puskesmas kita punya alat timbang yang benar, tapi -pos ya punya cuma satu, pada satu poskesmas mungkin punya 50 posyandu. Jadi posyandunya nggak dikasih alatnya sampai sekarang gitu kan. Jadi saya kadang-kadang sakit perut juga ngelihatnya gitu kan. Nimbangnya masih pakai timbangan dacin itu dan enggak sekali dengan timbangan dacin. Yang apa error rate-nya mungkin bisa setengah kilo gitu. Jadi orang yang nggak stunting bisa stunting, orang yang stunting bisa jadi nggak stunting. Jadi saya book it is very close to my heart. Saya akan committed untuk menyelesaikan masalah stunting ini dan banyak hal yang saya lihat opportunity untuk lakukannya banyak, memang itu tidak masuk di main agenda jurnalistiknya kita. For that particular reason. Terima kasih. Terima kasih Pak Menkes. Masih ada lagikah yang uh, ingin mengajukan pertanyaan? Aku masih ada lima menit. Gitu bu. Jadi mas leh. Tentang loh. oh, 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 oh Kata Ada satu satu pertanyaan terakhir bu. Ya, Prof. Ari. FKUI. Ya. Terima kasih Pak Menteri. Uh, ini saya tadi sudah membaca rilisnya itu PR kita itu Pak Menteri kalau memang yang positif itu adalah pe uh, apa namanya, pegawai. Iya <laughs> Prof, ini, ini Pak Menteri ini. Jadi ini kita mesti kejar. Oh, ini, ini bukan JITO ini. Ini Omikron ini. Satu poin itu dulu Pak Menteri ini. Nggak apa-apa PR kita. Tapi yang kedua gini, saya, saya melihat tadi apa yang disampaikan Pak Menteri bahwa memang kebijaksanaan itu bisa beda-beda. Amerika ini kan terlalu loose ya. Apa yang terjadi sekarang ini, saya tadi pagi kebetulan satu ujian dengan satu profesor dari Amerika, itu menyebutkan Cornell itu tutup sekarang University Dan kemudian mereka sekarang down untuk tindakan-tindakan endoskopi itu hanya untuk emergency Jadi ini, ini contohnya nih, kalau kita loose seperti itu, kita akan sama seperti Amerika. Jadi saya rasa ini mesti kita lebih ketat lagi untuk hal ini. Untuk G20-nya mungkin yang Poin yang Pak Menteri tadi sampaikan mengenai strengthening uh, the global network of scientists. Nah ini siapa yang akan membiayai ini? Apakah Kementerian Kesehatan atau atau government akan mensupport untuk uh, kepentingan ini, Pak Menteri? Terima kasih. Terima kasih, Prof hari Jadi kalau yang yang pertama memang maksudnya dari global health Pro health protocol standard itu seperti itu. Jadi kita samain karena percuma aja kayak sekarang nih. Itu Antony Blinken kan datang dari Amerika kan, Amerika sangat kendor kan, masuk ke Indonesia. Begitu masuk kan ada staff yang kena. <laughs> gitu. Jadi pada staffnya ini ketemu menteri, untung nggak ketemu presiden, ketemu dua orang menteri senior di kita. Kan? Jadi emang penyebaran ini akan terjadi kalau tidak ada keseragaman dari health protocol standard. Jadi kalau imigrasi penting untuk menyeragamkan kasus hukumnya. Jadi jangan ada orang-orang jahat teroris lari-lari gitu kan kira-kira kan. Ini untuk menyeragamkan penyebaran penyakitnya. Jadi jangan virusnya lari-lari kiri kanan karena masing-masing punya protokol standar yang berbeda. Sebenarnya intinya sih persis sama lah sama paspor imigrasi untuk menyaring bahwa semua negara memiliki sistem surveillance bisa itu surveillance hukum atau surveillance kesehatan yang standar jadi orang merasa nyaman kalau dia travel kemana saja. Kalau sekarang dengan benar gini kan kita jadi khawatir. Mudah-mudahan Prof. Ari nggak sering-sering ke Amerika gitu kan. Karena kita khawatir, karena Amerika lu sekali. Jadi orang yang datang atau masuk dari Amerika itu resikonya lebih tinggi. Jadi Resiko lebih tinggi tidak sama. Sama kalau kalau misalnya ada immigration yang luus gitu kita tahu kalau Indonesia lu Singapura enggak orang yang masuk Indonesia tuh kemungkinan penjahat masuk lebih tinggi daripada masuk Singapura gitu karena emang immigrationnya lus. Nah itu yang memang benar Prof Ari kita tugas kita adalah bagaimana mengajak nih, mengajak untuk bisa mengharmonisasi. Saya sengaja pakai istilah harmonisasi Prof Ari karena saya tahu standarisasi agak susah gitu kalau sekarang gitu ya. Karena Amerika nanti bisa bilang lu siapa gitu kan WHO aja belum tentu dia turutin apalagi Indonesia dan G20. Amerika bilang gini, Cina nanti bilangnya begitu juga. Jadi emang kita mulai bertahap dengan uh, harmonisasi. Kalau yang mengenai standarisasi dari apa redistribusi dari kompetensi ya inisiatifnya saya bilang ke teman-teman kalau itu harus jadi dan perlu dibiayai negara ya nilainya 6 lah Pak staff saya kalau ditaruh itu kalau mau nilainya 7 tuh atau naik dari C itu nilai C lah lulus tapi C gitu. kalau mau lulusnya B ya tetap bisa jalan tapi uangnya dari biayanya di cover sama badan-badan internasional gitu kan jadi pemerintah nggak keluar nah itu artinya yang punya program nilainya B kalau mau dapat nilainya A, ya udah tetap dibiayai oleh lembaga-lembaga internasional, malah dikasih bonus karena peneliti-peneliti Indonesia pintar ditambah kasih bonus gaji buat peneliti-peneliti Indonesia. Gara-gara ini membantu sebagai jaringan peneliti internasional. Begitu Prof. Ari, nanti kita lihat aja nih, sastra kita maunya dapat nilai C atau B atau A. Bu Hera, boleh pertanyaan terakhir ya, Prof? Ini masih ada satu lagi terakhir. Siapa yang bertanya ya? Uh, saya Ngantulan loss nih ininya nih tulisannya. Uh, silahkan yang mau bertanya. Ini singkat asmara. Um, Sambil Udah. sabar menunggu, uh, saya juga mau komentar Pak Menteri. Tadi dikatakan bahwa kita di mana kita nanti posisinya seandainya misalnya mau melakukan kolaborasi tadi. Karena kolaborasi adalah yang paling penting ya. Bagaimana kita jadinya kalau begitu mencoba untuk mendapatkan A dong? Iya, Bu. Iya. Karena jadi berarti bahwa Prof Ari, mari kita bersama-sama bekerja untuk mencari sebenarnya peluang sehingga Indonesia itu Berada di tingkat yang tinggi sehingga para tadi eh, international agency tadi melihat bahwa kita memang layak kayaknya kuncinya itu deh sebenarnya seperti tadi dikatakan bahwa eh, kita harusnya punya hub dong buat vaksin ya tapi kalau punya hub buat vaksin mana orang-orangnya yang bisa untuk mendukung dikembangkannya hub tersebut saya kira itu ya Pak Menkes. Nah, uh, saya kira itu kita semua sekarang harus bekerja bersama, nih, Universitas, lembaga penelitian, government, dan teman-teman saintis lainnya. Bisa nggak sih kita itu berkolaborasi? Tidak ada ego sektoral untuk meletakkan posisi Indonesia di atas. Gitu. Saya kira itu ini sih, uh, mah, komentar saya. habis disuruh cari A, soalnya sama Pak Menteri. <laughs> nah mungkin saya tutup dengan gini Bu Contohnya mengenai genome sequencing Kan saya masuk 23 Desember Oh nggak ada varian baru Saya lihat kenapa nggak ada varian baru Ya karena Indonesia mungkin disayang Tuhan gitu Nggak ada varian baru Tapi saya baru di update Pertama kali saya belajar genome sequencing Dari bulan Maret 2020 sampai 23 Desember Kita genome sequence sekitar 120 Saya nggak tahu 120 itu banyak apa, -apa. nggak Saya tanya Singapura berapa Singapura 2000 Pak udah pasti salah gitu kan. Kita penduduk lebih banyak cuma 120, Singapura 2000, Inggris 20.000 waktu itu. Jadi akhirnya tanggal 8 Januari tanda tangan sama Pak Bambang karena yang punya lab tuh hanya saya sama Pak Bambang Brojo. Di tempatnya Pak Ari itu perguruan tinggi yang punya lab dan bisa lakukan. Saya saya ada 12 lab, alatnya berapa? 15 apa 16 tuh. Ada sanger, tapi banyak sanger. Kalau alat-alat yang benar bisa whole genome, mungkin kebanyakan Illumina mungkin sekitar 14 alat ada di seluruh perguruan tinggi dan lab-labnya bangkes. Sekarang kita udah sepuluh ribu dalam waktu 11 bulan berikutnya. Jadi terima kasih ke teman-teman ya. Dan saya kemarin ke Roma bicara-bicara ternyata orang mau nyumbang kok. Kalau kita bicara jujur, terbuka dan punya rencana yang jelas, jadi saya udah akan dapat 15 alat genome sequencing baik itu Oxford Nanopore sama Illumina. Mulai Illumina-nya yang MySec yang kecil sampai NovaSec yang paling besar yang ada di yang hanya ada satu di lembaga Eijkman, Aku udah dapat itu dan saya akan bagi. Cuma unfortunately baginya bukan yang di Jawa yang udah punya. Jadi Imeri UI aku nggak kasih gitu kan? Gitu. Karena aku kasihnya ke Sumatera dua, Kalimantan dua itu kasihan kan? Sulawesi dua, Maluku, Papua sama Nusa Tenggara supaya bisa lebih luas lagi coveragenya karena di sana belum ada. Dan saya kasihnya ke teman-teman perguruan tinggi. Dan aku bilang, teman-teman, ini aku kasih alat mahal. Alat ini membutuhkan kompetensi khusus untuk ngeranya. Boleh nggak dibantu agar kompetensi itu dibangun di masing-masing perguruan tinggi. Dan saya udah dengar komplainnya dari Prof. Ari nih, Pak, beli alatnya bisa, beli reagennya nggak bisa mahal. Aku makanya belinya termasuk reagen 2 tahun. gitu kan? Jadi aku kasih alat sama reagen 2 tahun. Tapi kalau gaji pelitinya dibayarlah sama sama masing-masing perguruan tinggi. Jadi mudah-mudahan itu bisa men-trigger agar genome sequencing yang sangat dibutuhkan untuk early warning system untuk the next pandemi itu sudah tersebar merata ke seluruh Indonesia. Jadi dia mau masuk dari Antikom, mau masuk dari Papua Nugini, dia mau masuk dari Filipina ke mulai Miangas, dia masuknya dari Moto Angin di Timur-Timur, kita sudah siap dan bukan hanya labnya tapi kompetensinya orang-orangnya juga udah siap begitu bu mohon doa restunya. dan saya welcome untuk any input dari teman-teman saintis karena saya sangat butuh tadi pak ketut titip yang imo itu kita belum ada jalurnya saya sangat beli bahwa ini harus juga mencakup modal laut dan sekali lagi it has to be a movement tidak bisa dilakukan dalam bentuk program Kementerian Kesehatan sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Chief Menteri. Terima kasih banyak bahwa telah memberikan kepada kita uh, pencerahan maupun komitmennya uh, untuk uh, sains di sains dan teknologi uh, kita di masa depan menghadapi. ...atau early warning system untuk the next pandemic. Uh, saya kira kita masih punya waktu uh, sekitar 10-15 menit untuk uh, tanya jawab... ...dari para narasumber yang telah memberikan paparan yang hebat... ...dan sangat berharga untuk uh, kita tindak lanjuti. Tapi saat hadirin sekalian, kita sudah mendengar sebenarnya... Uh, bahwa uh, kita itu sudah punya tools maupun arahan untuk S20, bahwa Rome Declaration itu sudah punya uh, pro program, ya sebenarnya, atau ada hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dan merupakan continuation. Jadi, mungkin itu yang dapat juga ditanyakan, ataupun menjadi bahan untuk. Uh, diskusi kita. Saya persilahkan yang ingin uh, mendapat uh, mendapatkan penjelasan dari Pak Triansah maupun uh, Pak Michael. Oh. Ini ada dua di chat ada pertanyaan, tapi sepertinya ini ke arah Uh, sebenarnya ditujukan mungkin ke Pak Menteri dan saya kira iya apakah ada yang ditujukan kepada Pak uh, Triansa dan uh, sebagai co -share, Pak dari G20 saya persilahkan Saya sebenarnya ingin bertanya kalau tidak ada sebentar kepada Pak Triansah. Jadi mendengar dari apa yang disampaikan oleh Pak Menteri dan juga Pak Triansah tadi yang menyatakan bahwa kalau bisa itu justru kita mengambil topik-topik yang masih dibisarkan dan belum selesai sehingga itu merupakan sebenarnya. Topik yang telah disetujui dan dibahas oleh secara global, apakah uh, memang begitu uh, Pak Triansa, ataukah kita seperti tadi usulnya bahwa kita bisa memasukkan hal-hal yang lain yang masih juga menjadi masalah buat uh, untuk global? Saya kira itu pertanyaan untuk uh, Pak Triansa. Oke, okay, uh, Prof. Sebenarnya uh, poinnya you uh, can discuss anything under the sun, Bu terus terang. Tapi kembali lagi uh, poin utamanya kan seperti Pak Menkes sampaikan uh, Presiden kasih arahan ke kita bahwa we need to have something concrete, something that are deliverables dan supaya tidak mengawang-awang ke kiri ke kanan. Terus terang pada saat kami menegosiasikan uh, Rome Declaration yang terdiri dari 61 paragraf aslinya itu 85 paragraf dan panjang-panjang dan terus terang kalau saya baik bapak ibu semua profesor uh, tolong kira-kira uh, lihat satu paragraf kira-kira ngerti nggak? Saya tes terus terang, saya tes ke diplomat saya ngerti nggak sih paragraf tersebut gitu loh. Unless you're the negotiator, you don't know what the heck that paragraph is all about gitu basically. Nah itu yang kita ingin rubah pas waktu presidensi kita. Jangan kita bicara full stop koma and then talking about um, semua hal yang di dunia berdasarkan kepentingannya tentunya semua semua dokumen whether it's job communique atau leaders declaration atau apapun juga selalu kan negotiated text ya tapi kita mau coba bikin something yang yang konkret yang kelihatan yang bisa diterjemahkan untuk what the people needs gitu kalau nggak kita akan hilang konteks di 20 nah kita presidensi kita kita coba arahkan nah kita arahkan ini kebetulan uh, kita tuh kompak bu uh, kita kompak uh, prof di antara engagement group, working group. Kalau negara lain belum tentu bicara satu working group dengan working group yang lain. Mungkin agriculture dia tabrakan dengan teman-teman di, di, di apa di trade karena trade mau liberalisasi, agriculture mau subsidies. Kalau misalnya teman-teman di health mungkin dia tabrakan dengan yang finance masalah yang segalanya atau engagement group antara NGO-nya, LSM-nya tidak kompak dengan sainsnya gitu. Kalau di kita kebetulan kita sudah membina Uh, kekompakan ini We engage everyone uh, Dan sudah ada komunikasi yang sangat erat Di antara engagement group Nah gimana kalau kita sama-sama nyetir arahnya G20 Ketiga main point tadi Karena uh, ID-nya Bapak Presiden kan um, Pandemic is still with us It's an issue that masih kekinian It's the, uh, the present issue And then uh, issue uh, digital Is present and future Karena digital is cross-cutting issue yang cover digital education, digital production, digital climate, everything is there. Nah, yang masalah uh, uh, energi transition yang poin ketiga tadi fokus ketiga presiden itu adalah, ya yeah, we have to address climate change basically. Selama ini kan kita debatnya antara negara maju, negara negara maju inginkan kita zero net emission, ingin menghapuskan segala fossil fuel segalanya. Tapi dia kasih janji-janji, cuman kalau bahasa perancisnya omdo terus prof. Jadi janji 100 juta. 100 billion dollar nggak kelihatan barangnya itu, ya terus kita kita twist the discussion menjadi look the issue of climate change among others is the issue of mitigation, adaptation dan the issue of apa uh, energy transition. You cannot you cannot just simply matiin semua PLN kita yang produksi pakai bahan bakar coal just like that kan berarti banyak orang nggak dapat listrik, industri mati, tenaga kerja mati segala jadi perlu ada processing. Nah, kita mendorong nih sana. Nah, that's where we need our scientists to talk about that. That's where we need yang seperti Pak Menkes bilang, kalau bicara kesehatan kita jangan cuma bicara, "Look, ada pandemi, kita semuanya kena." Tapi ngomong doang bahwasanya kita mesti sama-sama bagi vaksin. Tapi vaksinnya nggak ada barangnya. Kita negara kaya, relatif kaya, we have the money to buy it. But even then we cannot buy it simply there's no vaccine. Nah, seperti yang saya studi Prof. Heru, karena itu yang kita bicarakan dengan Blinken kemarin juga, kita bicarakan dengan Bu Menlu, bicara kemana-mana, dan ke Amerika udah sebulan ini, ya pindahin dong hubnya, jangan cuma di Afsel, jangan cuma di India produksinya, jangan cuma di Amerika, ya pindahin juga ke kita, gitu. Nah, that's where we need the scientists to do it, gitu, Bu. Kalau produksinya biofarma, contohnya, saya kebetulan berkas duta besar di Jenewa, duta besar di WHO. Dulu saya perjuangkan masuknya vaksin polio kita di, di blok tuh dengan standarnya katanya laboratorium kita belum B3 segala terus kebetulan Biovana sangat progresif pada time 2010 yang waktu zamannya ribut-ribut soal H1N5 itu virusnya akhirnya kita ganti laboratorium segala dan kita perjuangkan standarnya naikin segala macam akhirnya kita adalah produsen 60 sampai 70% vaksin polio seluruh dunia. So we can do it actually. That's where we need that collaboration. Makanya terus terang presentasi saya, Prof, uh, tekankan pada isu collaboration. How can we work together translating the good scientific things that we do yang menjadi something that is concrete, basically. Itu yang mau kita coba jawab, Bu. Jadi um, bukan berarti tidak boleh bahas isu lain, tapi kalau boleh kita fokus and we get something out of it, gitu. Loh, kita bisa benar-benar nunjukin bahwa we are the leaders of G20 and we are the leaders of the developing world. Itu poinnya kira-kira, Ibu. Uh, terima kasih uh, Pak Triansah. Ada yang mau menanggapi? Uh, apakah ada yang mau bertanya langsung melalui dengan video? Kalau tidak ada, saya menanggapi lagi. Jadi uh, atau uh, kalau tidak ada pertanyaan lagi, maka sebenarnya kita bisa uh, selesaikan dan. Uh, Uh, acara ini, tapi sekali lagi mungkin ada yang bisa kita bawa pulang pesan-pesan yang telah dibawakan maupun uh, oleh disampaikan oleh para narasumber kita yang hebat-hebat itu. Trust, percaya pada kolega kita maupun pada dunia. Itu adalah sesuatu saya kira yang kita harus miliki. Karena tanpa trust tidak mungkin kita dapat berkolaborasi. Dan kolaborasi itu tidak hanya tadi sesuatu yang masih di awang-awang, tetapi bagaimana kita dapat memiliki luaran yang konkret. Kuncinya di situ. Nah, kalau kita melihat e, tadi e, ketiga e, apa poin yang dapat kita tindak lanjuti itu untuk health, untuk energi dan climate, serta untuk digital economy and higher education and research, itu sebenarnya bisa dijadikan satu. Karena kalau lihat ya dari sudut health itu, kita tidak melihat messenger RNA hubnya, tapi kita melihat bagaimana sains dan kesehatan itu sangat dipengaruhi oleh unsur kedua, uh, energi dan klimat, seperti yang tadi telah disampaikan, dan digital. Karena zaman sekarang ini kita sudah tahu bahwa artificial intelligence sudah masuk ke bidang kesehatan, mau tidak mau. Dan itulah yang sebenarnya kalau kita misalnya ambil ketiganya, itu memang ada benang merahnya. Nah saya tahu bahwa teman-teman kita sudah menyiapkan suatu uh, apa ya uh, suatu masukan nantinya tetapi kembali kita uh, karena kosherpa sudah per beberapa kali dari dulu memang uh, terlibat dengan G20 itu dapat sebenarnya menjadi masukan kita untuk bagaimana ini bisa men menyelesaikan tadi masalah-masalah uh, yang bisa ditindaklanjuti. Itu tentu kita tahu bahwa ya ada masalah lain yang lebih penting. Tapi apakah yang kita usulkan itu bisa masuk ke tiga-tiganya? Dan saya kira itu yang harus kita pelajari dan uh, kita diskusikan bersama. Saya kira uh, Pak. Triansa, Pak Dubes, kita nggak mau, kita masih ingin suatu saat bertemu kembali bagi kita di forum yang mungkin jauh lebih kecil dalam rangka persiapan untuk G20 di luar dari webinar yang di, akan diselenggarakan oleh AIP. Saya kira itu. Jadi para hadirin sekalian, saya kira hanya waktu juga yang sebenarnya membatasi kita untuk dapat bertemu dan berdiskusi di acara webinar nasional peluncuran Science 20 dalam Presidensi G20 Indonesia tahun 2022. Sekali lagi, no one is left behind, so everyone is safe. Terima kasih semuanya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, and no scientist is left behind. Yes, no scientist is left behind. <laughs> terima kasih semuanya, sampai jumpa di acara webinar yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih kepada terima. Profesor Herawati Sudoyo kasih, yang telah memandu acara Mera. ini. Terima, terima, terima kasih kepada para narasumber yang sudah berbagi ilmu serta saran dan masukan yang luar biasa yang memberikan pengetahuan dan wawasan bagi kita semua. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan demikian terakhir sudah webinar nasional dan peluncuran Science 20 pada hari ini. Mewakili panitia, kami mengaturkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Saya Pepi Oktayani undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalam. Terima kasih Pak Dubes. Terima kasih. Terima kasih semuanya. 啊。Oh. Terima kasih Bu Finarnya, Pak Mego. Terima kasih. Bapak Ibu